Your face. Generate damaged tissues is reduced. We also have an increased tendency for infections and chronic diseases. How do we help our body to repair damaged tissue? How do we prime our natural defences against infections and disease? Stem cells are the foundation cells that all other cells in our body are derived from. In adults, adult stem cells are used to produce immune cells, cells for healing, rejuvenation, and tissue repair. These are the processes that are impaired as we age. The key steps in the replenishment of adult stem cells are generation of adult stem cells, release of adult stem cells into the blood, migration of cells to target areas, differentiation of adult stem cells into specialized cells. The result is a strengthened immune system, a fit, healthy, strong body, and repair of damaged tissues. So how do we increase our own supply of adult stem cells? New Image Alpha Lipid Colostrum captures the benefits of alpha lipid colostrum for adult stem cell activation. Supercharged with Sisyphus, yeast extract, turmeric, skullcap, and seaweed extract in a clinically trialed formula. Scientifically proven to increase the amount of adult stem cells produced by our body. Trialed to ensure that adult stem cells are released, migrate, and differentiate into the cells that we need and when we need them. Support our body defenses. Use alpha lipid colostrum to support the natural healing and repair processes involved with tissue and joint health for general and athletes, healthy aging, recovery and regeneration, as well as supporting the immune system for optimum health. Your future is here now. Take care of it today. Alpha lipid colostrum, the easy way to keep you feeling young, vibrant and healthy. For more information, go to www.newimageasia.com. Getting started on keto? Here are three tips to make sure you get the most out of your program. Number one, consume carbs from vegetable sources. It's important to incorporate vegetables every day, as these contain fiber that is crucial for maintaining a healthy gut. Go for non-starchy options in a rainbow of colors for a variety of nutrients. Number two, stay hydrated. There is a big focus on what you're eating, but don't forget about how important what you are drinking is. Dehydration is an increased possibility on keto. Eating carbs causes us to store more water in our bodies. As these stores are depleted, the water is lost along with them, so it's even more crucial to drink enough. We all know water is the best thing to drink without exception. It is essential for your kidneys, lubricates the joints, delivers oxygen around the body, flushes waste, and so much more. Number three, beware of hidden carbs. Carbs are everywhere, and it may seem like carbs are hiding in every corner when you first start your keto journey. Hidden carbs are those that are underestimated in foods and can lurk in some less obvious places, from dressings to sauces to milk alternatives and yogurt. But knowing hidden sources can help you look for alternatives. Carbs may seem like they're everywhere, but they can't hide forever. Now that you know what to focus on when it comes to the keto lifestyle, you're ready to use these keto success tips to your advantage. Make sure to visit newimageketo.com for hundreds of delicious keto recipes, meal plans, and all the tools you need to make your plan easy. Real food, real science, real results. newimageketo.com. For more information about this, read our Healthy Living blog at www.newimage.asia and follow us on Facebook, YouTube, and Instagram. Thank you.
Welcome to the SD2 Weight Management Program. It's great that you've made a decision to improve your health and well-being. Here are the steps you'll need to get started. First of all, print out the SD2 toolkit from the website. Next, take your weight and body measurements and write them in the weight and measurement tracking chart. Step 3, read the food content charts to learn about the foods you can eat and the ones to avoid in order to keep your daily carbohydrate intake below 35 grams. Now work out your daily protein needs by using the total daily protein requirement table. Before heading to the market, plan your meals from the recipes provided in the SD2 toolkit, or create a menu of your own. Step 6 is to track your eating habits. Print out a week's worth of daily food diary, keep track of what you're eating and drinking while you become familiar with the program. Step 7, take the supplements provided in the SD2 starter kit. The SD2 powder should be taken 4 times each day. The final step is to measure your ketones daily using the Euroscan ketone strips. The ideal range is 5 to 10. And that's it. You're on your way with the SD2 Weight Management Program. My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had myself and kept in my taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's really no bed of roses. Dan dua tin saja. สั่งสินค้าไป ชนิดนะคะหรือจ่ายเงินเพียงสมัครเพียง500บาทนะคะวันนี้พิเศษสุดค่ะอย่าลืมนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ขอบคุณค่ะเราขอบคุณนะคะWe are the champions, my friend.
future is in your hands. Kenapa kami terlibat dengan syarikat New Image International? Kerana ini adalah peluang yang paling murah dan paling mudah untuk kita menjadi jutawan. Dan keunikan bisnes kita adalah kita mempunyai repeat sales yang tinggi. Dan perjalanan anda untuk berjaya di sini akan menjadi jauh lebih mudah dengan pelancaran produk-produk baru dan juga saham yang bakal ditawarkan oleh syarikat. Persoalannya sekarang, sudahkah anda bersedia? Dan kalau tidak sekarang, bila? Jom bersama kami menuju kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak ni. Ya. Ya, selamat malam semualah. Ya, saya utama kali saya ucap terima kasih kepada Abang ni dan member-member ahli-ahli New Image di Malaysia yang bagi peluang bagi saya untuk
menjadi moderator pada malam ini. Utama kali saya mahu memperkenalkan diri saya dulu, iaitu saya nama Abdul Ghani Anas. Saya terlibat, keluarga saya terlibat dalam New Image ni. Anak-anak saya, isteri saya dan semua tu ada position dalam New Image ini, iaitu isteri saya, iaitu Kak Salma, dia tu sebagai nutritionist, dan saya sendiri sebagai pegawai kesihatan. Jadi sekarang ni pekerjaan full time, dan anak sulung saya Kak Salma tu sudah manager, anak sulung saya manager juga, dan anak bongsu manager juga, dan satu lagi anak tengah tu supervisor. Jadi keluarga saya tu lima orang semua tu ada position di syarikat New Image Thailand. Bagi saya sendiri itu, iaitu sebagai brand executive, iaitu saya ni sungguh, walaupun saya bekerja dalam full time, tetapi dalam part time tu saya ambillah produk ini sebagai memberi menasihat, manfaat kepada diri saya dan kepada keluarga saya, sama ada di segi kesihatan, iaitu saya seorang yang ada satu, yang ada penyakit dulu, iaitu dulu daripada itu dalam masa 10 tahun dulu tu saya ada penyakit kanser kolon, iaitu sigmoid cancer. Jadi sekarang ni alhamdulillah dah tubuh badan saya sudah sihat, dan yang tak berapa 15 tahun juga saya sudah ditimpa oleh penyakit diabetes. Di semasa saya timpa penyakit tu, saya alhamdulillah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi saya ni beri peluang untuk berkenal dengan produk New Image. Jadi inilah Noyak kata, Nabi Tahu kata, saya ni nasib baiklah dapat terlibat dengan produk New Image ni. Sebab apa itu? Iaitu diri saya sendiri, diri keluarga saya sihat, dan income pun berlebihan daripada dulu. Jadi saya ni sebagai pegawai kesihatan, bekerja full time di perbandaran Narathiwat. Jadi kita nak, untuk diri kita nak hidup dalam harian ni, income atau pembolehan tu hanya di segi kerja full time saja pun tidak boleh. Sebab setiap orang pun dah tahu kata kerja full time tu ia terhad. Walaupun duit gaji lebih tinggi setara mana pun ia terhad. Jadi sekarang ni pendapatan saya di segi pekerjaan full time tu dalam jumlah RM1,000 sebulan. Sebanyak ni saya rasa tak memadai, kerana sekarang ni dunia sekarang ni jadi dunia yang di segi ekonomi itu merusut, dan apa kerja yang kita cinta-cinta nak buat maka kita tidak boleh buatlah. Dan kita tahu kata saya ni kenal dengan
atau berjumpa produk New Image ni semasa mana? Iaitu pada 30 Ogos tahun 2021. Pada masa tu saya ditimpa oleh penyakit diabetes iaitu kecil manis. Bacaan suka. Dan bacaan suka tu terlebih dalam 240 desiliter. Iaitu jadi tinggilah. Tinggi dan perasaan saya tu masa itu basah letih, basah lengah lupuh dan hidup tak selesa. Hidup tak selesa masa tu sebab di masa tu musim buah-buahan. Saya pun pergi di dusun atau di kebun. Di kebun saya tu ada durian, ada rambutan, ada manggis dan berbagailah jenis buah-buahan tu. Dan saya pun makanlah. Dan makan ambil makan buah-buahan itu maka menyebabkan bacaan kecil manis itu tinggi. Di hari itu saya ingat lagi kata pada tanggal 29 Ogos 2021 saya pergi ke dusun dan saya tubuh badan saya berasa tak sihatlah. Saya ambil buat ukuran sugar dalam darah 240 dan saya pergi di dusun di kebun pada hari itu dan saya apabila keluar balik daripada dusun saya masuk di rumah Khadijah sebagai apply saya iaitu di Kampung Lakluk Jabat. Apabila saya masuk di rumah Diadah tu saya beritahulah kepada dia kata saya ni kecil manis tinggi. Dia pun beritahu kepada saya kata ada satu suplemen yang dapat mengatasi kecil manis. Iaitu Khadijah ambil satu brosur bagi kepada saya. Jadi dengan latar belakang saya tu sebab saya tu lulus di segi kesihatan. Saya pun bacalah brosur itu. Maka saya terdapat kata dalam brosur itu mencukupi zat-zat, vitamin, mineral, probiotik, growth hormone, cukup di situ. Semasa tu saya fikir kata dengan masa tu saya beritahu kepada Khadijah kata saya maulah guna produk ini. Lalu pada besok pada hari itu Khadijah advise pada saya kata gilah pergi cari dengan Abang Ismail yang duduk di Naratiwa ni dekat rumah saya. Jadi apabila esok hari itu Abang Ismail mari cari saya di pejabat, dia pun beritahulah beri keterangan perkenaan produk New Image. Maka semasa itu saya pun beritahu kepada Abang Ismail kata saya mau jadi ahli. Abang Ismail kata bolehlah. Jadi semenjak daripada tu iaitu hari pertama tanggal 29 Ogos dan 30 tu saya jadi member selalu. Nabi kata alhamdulillah saya berjumpa satu suplemen, satu produk yang bagus untuk tubuh badan kita. Dan selepas itu apabila saya tunggu satu hari bulan, maka produk itu sampai kepada saya. Produk itu sampai kepada saya, saya pun guna. Di masa bulan saya guna Alpha Lipid Love Line itu, jadi berbezalah dengan dulu tu. Saya rasa ada tenaga. Jadi simptom-simptom kecil manis yang ada di saya tu saya rasa hilang semasa sebulan. Maka apabila lepas sebulan tu saya beri tahulah kepada kawan-kawan di pejabat pekerjaan saya tu
maka kawan-kawan saya tu percayalah kepada saya. Saya nak beritahu kata di masa selepas saya minum satu bulan, selepas pada tu satu bulan lagi saya dapat menjadi supervisor. Inilah satu cepat. Satu bulan saya minum dan satu bulan lagi saya dapat menjadi supervisor. Dan pula itu satu bulan. Dan pula dua bulan saya, iaitu bulan Oktober, iaitu bulan Ogos tu saya mula minum Alpha Lipid Lifeline serta menjadi member. Dan pula pada bulan Oktober, semasa dua bulan, saya dapat menjadi, semasa satu bulan, saya mendapat menjadi supervisor. Dan masa tiga bulan, iaitu bulan Januari 2022, saya dapat menjadi manager. Dan pula tiga bulan, apabila sudah jadi manager, tiga bulan manager dan tiga bulan lagi saya dapat jadi brand executive. Ini nak ayat kata jalanan saya ni terlibat dengan produk New Image. Lepas tu pula semasa saya minum, mula-mula minum tu, saya dengan isteri saya tu, iaitu Kak Sema, dia tu sebagai, dulu dia sebagai nutritionist di Hospital Naratiwat Rachana Karin. Jadi saya beri tawaran lah kepada dia tu untuk minum bersama saya. Dia mula-mula kali itu dia tak mau nak minum. Sebab dia kata dia sebagai nutritionist, dia tak memerlukan suplemen. Sebab dia tu lulus di segi nutritionist. Nak beritahu kata di Thailand tu dah orang yang lulus di segi kesihatan, kebanyakan kesihatan segi doktor, di segi farmasis, di segi lain-lain cawangan kesihatan tu dia tak sukalah dengan suplemen. Jadi semasa itu sebanyak 3 hari saya beri tawaran kepada dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia pun tak mau lagi. Jadi apabila sampai hari keempat tu dia nampak cinta usaha baik saya, sebab saya sudah beritahu kepada dia kata saya apabila minum Alpha Lipid Lifeline tu kesihatan saya berubah. Dulu saya ada kebas tangan, kebas kaki, maka perasaan kebas tu hilang. Yang kedua, iaitu bagi orang yang penyakit kencing manis. Yang kedua tu iaitu dalam mata. Dan apabila kita bangun daripada tidur pagi itu, dalam mata tu kering. Tak ada air mata. Dan pula rasa simptom iaitu rasa letih, rasa tak ada tenaga, rasa kelihatan tak penuh mata lah. Itulah kata saya beritahu kepada dia. Jadi hari keempat tu dia buat permulaan minum Alpha Lipid Lifeline. Dan bagi dia pun apabila sudah minum Alpha Lipid Lifeline tu, dia pun ada penyakit, beberapa penyakit. Pertama, penyakit gebas tangan. Dia sebenarnya dia tak ada kencing manis, tapi dia ada darah tinggi,
Dan pula selain pada tu, dia ada penyakit apa? Penyakit kram. Lah. Betul dengan ni kram, betul. Kram. Iaitu penyakit yang kedua. Yang ketiga, lutut. Kepala lutut dia tu bekak, dah bekak merah, bekak sakit. Dan penyakit yang keempat iaitu gastrik. Dia pun ada gastrik juga. Yang kelima, penyakit sakit peranakan. Peranak care dia tu sakit. Apabila dia berdiri lama-lama tu dia sakit peranak care. Nah. Jadi semua ada di Kak Selma tu, lima penyakit tu apabila dia minum alpha lipid lifeline tu, jadi sekarang ni penyakit semua tu sudah hilang daripada dia. Kak Selma. Jadi lima penyakit di Kak Selma tu sudah hilang penyakit pada dia. Ini saya jadi oleh orang yang pertama kali untuk advice pada saya iaitu Khadijah lah. Khadijah, dan saya ambil produk, saya pergi jumpalah Abang Ismail, mari jumpa pada saya. Jadi saya nak beritahu kata dengan perniagaan alpha lipid ni, saya ni hanya full part time saja. Saya dapat membuat sampai non executive, hanya part time. InsyaAllah dah saya jadi bulan 9 iaitu bulan September ni saya akan peceng lah kerja tetap saya tu. Saya akan berjuang dan berusaha supaya sampai impian dan cinta-cinta saya. Dan cinta-cinta keluarga saya. Jadi semua dalam keluarga saya ni semua terlibat dengan produk New Image. Lepas pada itu, iaitu saya nak beritahu kata semenjak daripada dulu, saya mula pada 30 hari bulan Ogos 2021 sampai sekarang. Jadi kebolehan saya tu tiap bulan tu dengan produk New Image tu bolehlah. Yang berjumlah lebih kurang dalam 1,000 sebulan. Sebagai bolehan tambahan saya. Sebab saya ada bolehan di segi pekerjaan tetap dalam 10,000 sebulan dan dalam produk New Image 1,000 sebulan. Lepas tu, jadi saya insyaAllah lah jadi bulan September ada lebih kurang 9 bulan atau tak sampai 10 bulan dah saya akan peceng dan akan saya akan berusaha dengan produk New Image ni. Jadi sekarang ni saya sebagai brand executive dan semuanya downline di bawah saya sekarang ni dalam 42 orang. Downline. Dari downline semua ni, satu saya ni front executive, manager 5 orang, supervisor 8 orang dan member 28 orang. Jadi 13 orang yang di bawah saya iaitu downline saya. Yang direct daripada saya dan yang lebih pada tu lagi iaitu downline semua saya. Jumlah 42 orang. Plan untuk saya nak rancang pada 3 tahun.
daripada tahun 23, 24, 25. InsyaAllah pada tahun 23 tu hanya saya ada bulan 10, hanya 2 bulan saja saya boleh buat dengan bersungguhan. Tetapi bulan 2024 tu saya dapat, sebab saya kosong pekerjaan full time, saya dapat bersungguh-sungguh lah. Dan 2025. Nah, jadi rancang saya rancang 3 tahun, tapi saya nak 1 tahun lagi, iaitu 2026, setahun lagi. Jadi sekarang ni saya rasa di tempatan saya, iaitu di Naratiwa ni, sebanyak 42 orang yang menjadi downline saya tu. Nah, jadi masa sekarang saya tidak ada peluang untuk nak pergi daripada apa tempat-tempat lain. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya dalam pekerjaan full time lagi. Dan saya rasa di dalam Bandar Naratiwa ni walaupun tak banyak, tapi ada lagi tak lebih banyak pada ni lagi. Jadi lebih baik pada saya apabila saya free time saya akan keluar kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain supaya menyebarkan produk Alpha Lipid lagi, bertambah lagi kegiatan dan menambah member lagi. InsyaAllah. Dan seterusnya saya mempersilakan bini kita iaitu Nik Hafiz Nik Mansur Diamond Executive menyampaikan perkenaan produk New Image dan cara-cara kita nak rank up. Dipersilakan. Terima kasih Abang Rani. Hebatnya, alhamdulillah. Satu tu pakai kubur tu bengok ni, semua orang faham. Alhamdulillah. Kita rasa bersyukur. Kita ada dari Naratiwa ya. Dan Abang Rani ni jugalah yang menjadi tunggak utama semasa kita punya founder Mr. Graham Clark ya pergi ke Patani baru ni untuk buat talk. Abang Rani lah yang jadi macam ginilah sana ya. So Abang Rani ni alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami. Apa tu dari cerita dengar Abang Rani tadi, maknanya akhir tahun ni lah bulan 9 nanti nan insya-Allah Abang Rani akan pencen lah dan boleh buat secara lebih bersungguh-sungguh lah full time ya. Dan insya-Allah kenapa Abang Rani sebut 3 tahun tu, sebab di sini company kita menjanjikan kita usaha 3 tahun bersungguh-sungguh selama 3 tahun tanpa henti, makanya kita akan dapat persaraan yang selesa untuk tempoh 30 tahun insya-Allah. Kerja 3 tahun dapat persaraan selesa untuk tempoh 30 tahun insya-Allah ya. Yang mana sudah pun dibuktikan di Vietnam ya. Kita guna formula yang sama. Tahniah Abang Rani. Bersama-sama kita berjuang insya-Allah. Okey. So part time pun boleh ada 42 orang semuanya dalam network Abang Rani. Dalam keseluruhan grup beliau tu ada 42 orang dan 13 daripadanya adalah direct under Abang Rani. Selebihnya tu di bawah ya. Sebenarnya Abang Rani buat kerja. So bila kita buat analisis tahun lebih, betul tak Abang Rani cakap bahawa apa tu Abang Rani sudah pun mencapai satu prestasi yang agak membanggakan. Betul tak Abang Rani dah setahun lebih ni? Ya. Sesuatu yang hebat ya, kesihatan, bisnes, keluargaan dan sebagainya. Dan tak terlupa juga dapat kawan-kawan baru yang lebih positif. Betul tak Abang Rani? Yes. Okay. Zack, boleh kita tengok next slide ya. Okey, mungkin kita boleh tengok era semasa ya. Persoalannya sekarang kita tahu kan COVID kan makin naik. Ada satu kapal terbang China ke Itali
daripada jumlah passenger dalam tu daripada China ke Itali tu 42% COVID. Ya, maknanya kalau ada 100 orang dalam kapal terbang dari China ke Itali tu 42 orang daripadanya COVID. So maknanya dia makin mengganas. Ya. Okay, persoalannya satu je. Bukankah ini masa terbaik untuk kita guna produk new image ni? Setuju ke tak apa yang dicakap? Ada tak bukankah ini masa terbaik untuk kita guna produknya? Kerana apa? Natural antibody. Itulah yang kita perlu untuk lawan COVID. Ya. Dan anda pun tahu kemelesetan ekonomi bakal berlaku mengikut jangkaan. And then of course, ASB pun dah keluarkan berapa dividen dia kasih keluar, kurang memberangsangkan. So maknanya pada ini mungkin akan membuat trend yang sama. Ya. So, penting ke tak untuk kita ni merancang? Untuk kita keluar daripada masalah kemelesetan ekonomi dunia yang dijangkakan. Ya? So kita perlu buat plan. Dan apa yang anda buat sekarang tu semua okey. Ya? Kerja ke apa semua okey. Itu plan A. Ya? Apa yang kami nak tawarkan hari ini, plan B. Ya? Kenapa? Sebab plan B ni untuk kita persaraan kita. Ya? Sambil-sambil kita dapat income sikit-sikit. Macam Abang Roni cakap tadi RM1,000 sebulan. Kita boleh buat satu income untuk persaraan kita dengan selesa ya, pada masa yang sama. Okay, so mungkin kita boleh tengok apa pilihan yang kita ada. Ya? So ini nak bagi tahu mengikut kajian. Setelah sudah dikeluarkan buku ya, yang dibuat kajian oleh profesor dari Harvard Business School ya, tentang industri macam kita yang dalam Zoom malam ni, industri macam kita ni, dia kata orang macam kita yang buat bisnes macam kita buat Zoom ni, dia panggil apa tahu? Ini tajuk dia untuk kita. The New Professionals. Kita semua dalam Zoom ni, participants, kita ni dia panggil The New Professionals. Maksudnya golongan profesional baru. Dan ringkasannya dia tulis kat situ, dia kata The Rise of Network Marketing as the Next Major Profession. Kebangkitan direct selling menjadi kerjaya utama dunia pada masa depan. Kerjaya utama dunia pada masa depan. Yang sedang berlaku sekarang. Ini buku, research, comprehensive kajian. Ya? So, orang macam kita ni bukan berseorangan. Dalam dunia ni, kita ada 125 juta orang macam kita. Ya? Kita gunakan platform ni, plan B. Plan A yang kita buat tu sudah okey. Tak buat yang satu lagi plan B ni, kenapa? Sebab cerita dia berbeza, cabaran dia berbeza, income dia berbeza, ya, dan macam-macam berbeza, kesihatan berbeza, kulit berbeza, ya. Sebab apa? Sebab cerita baru plan B, ya. Alright, so seperti yang anda tengok situ, dia juga tulis apa dia, Paul Zentilzer, dia kata apa, gabungan industri kesihatan dan pemasaran rangkaian akan menciptakan kekayaan baru hari ini dan masa depan. So apa ni? Pengiktirafan untuk kerjaya macam kita. Dia panggil apa? Golongan profesional baru. Ya? The new professionals. Okay. So bagaimana kita nak pilih direct selling ni? Banyak sangat. Industri dah betul, dah confirm. Bakal jadi kerjaya utama dunia pada masa depan. Masalahnya ada 10,000 syarikat yang berdaftar seluruh dunia dalam direct selling ni. So macam mana nak pilih? Itu pentingnya anda ada malam ni. Kenapa? Sebab kami nak bagi guide. Kami boleh bagi guide sebab kami sendiri pun dah terlibat secara langsung full time 20 tahun. Ya. Dengan izin Allah, boleh bersara dengan selesa. Ya. Tanpa perlu banyak buat kerja. Ya. Ini pendapatan you all nak. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul. Yeah. Betul. Yeah. Betul. Kat rumah aja, lepas tu kat belakang tu taruh gambar cantik-cantik sikit. Nampak macam duduk San Francisco. Ya. Dan apa kita perlu buat? Ini saja. Modal beli barang 3 tin 1 bulan, masuk dalam balik dalam poket kiri berpuluhan ribu ringgit. Ya. Itu masa depan dalam bisnes ni, sudah mendapat pengiktirafan. Okay, next. So cara nak pilih, Abang Nick recommend yang ni lah. Tada, there is another way. Dia ada jalan lain daripada apa yang kita dah buat sekarang. Ada plan B yang mana menjanjikan hasil yang lebih baik. Kami sambil. Saya dekat New Image International, Auckland, New Zealand, 1984. Kita ada Alphalipid Technology. Ini yang membezakan produk kita
yang produk lain pun berkualiti, tapi guna produk lain dia kurang kesan. Walaupun berkualiti, walaupun datang jauh, berbeza dengan produk kita, dia cepat kesan. Kenapa? Dengan izin Allah, sebab dia ada alpha lipid technology. Dia boleh serap dalam tubuh sehingga 100% apa yang anda minum tu, alpha lipid lifeline, dia boleh serap. Ya? Dan of course, mendapat pengiktirafan dari third party endorsement kerajaan New Zealand. Ada siji halal, jadi tak payah risau untuk kita guna dan untuk kita promote pada orang lain. Ya? Sebab halal. Ya? And then of course, dalam dunia kita nombor 30. Kenapa kita nak pilih yang ni? Because semenjak beberapa tahun lepas, we are among the fastest growing MLM company in the world. New Image International, yeah. Daripada nombor 80 lebih naik sehingga nombor 30. Dan dijangkakan nak naik jadi top 20. InsyaAllah, kitalah sebahagian apa ni, leader-leader yang akan menaikkan syarikat ni daripada 30 hingga 20. Naik ke tangga 20, insyaAllah. Siapa bersama dengan Abang Ni? Atau Abang Ni seorang je? Ya, sama-sama, Abang Ni. Bersama. InsyaAllah. Siapa kita sekarang tidak penting. Siapa kita 3 tahun dari sekarang, itu yang paling penting, insyaAllah. Buat target tadi, ya. Dan of course kita ada insurance celebrity. Dan kita ni merupakan pengeluar barangan kolesterol terbesar di dunia. Antibody semula jadi terbesar di dunia. Makanya untuk kita buatkan syarikat macam ni, kita tidak mampu, kita tidak ada modal, kita tidak ada teknologi, kita tidak ada perkembangan. So kita tak nak compete dengan dia. So apa kita buat? Bila kita tak nak bersaing dengan New Image International sebab dia terlalu hebat, MLM yang fastest growing MLM in the world, apa kita buat? Sebab kita tak nak compete, kita join dia. Betul ke tak? Kita join, jangan nak compete dengan dia. Tak payah kita nak buat kilang lagi besar daripada dia. Tak payah. Kita tak boleh nak compete. So apa kita buat? Cara kedua, plan B, kita join dia. Jadi Abang Nick nak panggil siapa dia sini? Sifu Nasir ada tak? Nak tanya Sifu Nasir sikit ni, berapa nak kena join kat sini dan apa manfaat dia? Boleh tak? Ada kat Sifu? Kalau Sifu tak ada, dengarkan Sifu. Kalau Sifu tak ada, mungkin kita boleh panggil kita punya diamond executive brand, apa tu, Suhaila. Boleh tak Suhaila Syam? Ya, Abang Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Su. Ya. Boleh tak bagi tahu berapa ni kos yang kita perlu bayar untuk join syarikat ni dan apa manfaat setelah kita menjadi anggota dia? Boleh tak? Pengalaman semua macam mana? Kita nak join ni Abang Nik. Ha. Dia punya modal cuma RM60 sahaja Abang Nik. RM60 tu kita bukan sahaja dapat, kalau you beli produk dapat produk, bukan macam tu sahaja Abang Nik, tapi kita ibarat dapat macam sebuah kedai lah untuk kita Abang Nik sebenarnya. Sebuah kedai untuk kedai kita Abang Nik. Kedai kita yang mana kita beli produk kat situ, kemudian kita diberi pula rebate, keuntungan daripada kita beli produk di kedai sendiri ya Benny. Lepas tu kita boleh buat bisnes pula dalam kedai kita tu. Boleh apa ni nama? Orang kata buat pula pendapatan kat situ. So orang kata besar sangat Abang Nik, dia punya value RM60 tu tidak setanding dengan dengan modal itulah bagi Su sebenarnya. Betul. Bagaimana pula dengan bagi Ali ni mesti kita nak beli direct dengan company kan, itu lebih utama. Okay. So apa yang company bagi macam BRC personal website, boleh tak Su cerita sikit? Okey. Macam BRC ni okey, setiap orang yang join members, kelebihan dia akan dapat satu website personal. Itu biasa yang kita dengar macam tu. Di website personal kita tu maknanya kita sebab kebanyakan orang dia sangat suka Abang Nik beli direct, dia tak nak ada orang tengah Abang Nik.
bila kita buat masuk dalam bisnes New Image ni, New Image memang dah faham dah kita punya keperluan tu. Dengan website ni kita boleh terus beli direct, tak perlu pun sebenarnya orang tengah sebenarnya. Kita boleh manage sendiri kita punya pembelian, kita boleh manage juga dari segi bisnes kat sini Abang ni. So RM60 tu bayangkan kita beli kat kedai kita tapi kita dapat untung, dibayar untung pula. Macam tu lah, macam mana saya nak story sebab dia terlampau orang kata besarlah nilai dia Abang ni. Mungkin Abang Syam boleh tambah sikit kot maksudnya. Saya rasa dengan RM60 tu satu yang nilai yang tak nilai tu dengan apa yang kita dapat tu berbalu-balu sangatlah. Website, personal website tu sendiri pun kalau kita nak buat makan beribu, bukan ratus tau, beribu ringgit. Jadi itu bila kita daftar ahli RM60, kita akan terus dapat on the spot website, personal website kita tu. Selain daripada tu, kita dapat BRC yang mana kata macam Kak Su cakap tadi, iaitu kedai kita sendiri. Kat situ kita boleh masuk, kita boleh buat pembelian produk-produk yang ada. Kemudian kita ada sistem di mana kita boleh membina bisnes. Dia ada rangkaian, dia ada macam mana kita nak daftar ahli baru, semua dah ada dah. Complete dah. So maknanya berapa lama Su bila kita jadi ahli, bila kita boleh dapat personal website tu, kita boleh tengok, boleh buka, boleh tengok nak beli ke apa ke? Immediately Abinik. Okay, dengar. Anda boleh dapat direct terus. Betul. Kalau contohlah, you datang rumah Abin ni, kan, kita boleh register terus, you masuk, you keluar rumah tu, you dah ada personal website lah. Betul. InsyaAllah. So maknanya, penting ya, untuk kita miliki, untuk kita jadi partner dengan syarikat ni. So apa yang lebihnya? Yang lebihnya bila kita jadi partner, selain daripada apa yang mereka ceritakan, company ni menyediakan produk yang semua kita perlu, satu keluarga kita perlu. Boleh kita tengok next, Zach. Okay, produk yang kita ada ni untuk immune support. Itu yang paling utama. Nak lawan COVID dengan izin Allah, sainsnya mengatakan Al-Qisah, itulah dia kolesterol yang sebelah kiri. Yang biasa guna, yang belum guna, kena guna. Yang dah guna, kena start guna dah yang dua lagi tu, Trilogy Pack. Yeah? Alright. So, dan juga ada untuk weight management, kategori kedua, kategori ketiga, kita ada skincare. Dan yang keempat, kita ada nutritional support. Ya. So, dalam banyak-banyak ni, anda boleh pilihlah, ada something for everyone. Ya. Maknanya adalah untuk anda. Dan yang apa ni nak sentuh sikit dulu tentang, ada Lady Anne, ada tak Lady Anne? Sifu Nasir Lady Anne ada tak? Okay, kalau tak ada, tak apa. Boleh apa ni panggil Wawa tak? Hai Wawa, Assalamualaikum. Ada ke? Okey. Kalau tak ada, tak apa. Kita panggil, ada tak? Kita panggil Hairin boleh tak? Assalamualaikum, Hairin. Hairin Wella, ada tak? Waalaikumsalam, Abang. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Hairin, boleh ke? Hairin ni kan, boleh tak Hairin share sikit pengalaman Hairin sendiri guna produk? Produk apa yang Hairin guna? Okey, okey Banik, saya guna Lifeline dah, alhamdulillah dah masuk. Saya tak ingat 5-6 tindak. Okay. Lepas tu at the same time ada ambil SD2 juga. Okey. Erin. And BioRejuv yang terbaru. Yes, BioRejuv. Okey, soalan pertama dulu Hairin. Okey, kenapa Hairin ambil Alpha Lipid Lifeline hari tu? Okey, kenapa? Keperluan. Kenapa? Okey, pertama sekali untuk kesihatan first Abang ni, sebab saya memang ada gastrik. Macam saya cakap sebelum ni, saya ada gastrik yang teruk. Gastrik yang makan 3-4 hari baru orang kata baru sihat kan.
Tapi alhamdulillah lepas saya consume Lifeline, pertama sekali gastrik memang dah tak ada walaupun saya lambat makan. Faktor kerja lah ni, faktor kerja buat saya lambat makan. So bila saya makan lewat pun alhamdulillah tak lapar, perut pun tak ada angin macam tak ada gastrik macam dulu. Wah, orang ramai-ramai, orang kebanyakan. Alhamdulillah. Lepas tu yang saya perasan slowly saya perasan mungkin orang kata apa, badan kita cukup everything kan. Slowly cukup everything, saya sihat, saya memang bertenaga. Lepas tu saya rasa banyak orang tegur saya nampak kurus, tapi sebenarnya memang saya lost lebih kurang 9 kilo. Wah. Lebih kurang. Selepas saya 3 bulan tu saya pergi timbang lah sebab saya tak timbang. Tapi bila ramai orang tegur, dan nampak saya healthy, lepas tu diorang sendiri yang nak cari Lifeline. Ramai yang repeat order dengan saya. Okay, Hairin, maknanya you sehat, sembuh dengan izin Allah gastrik, lepas tu turun berat badan dengan menggunakan Lifeline sahaja. Dan SD2 pun saya ambil juga. Cuma okay. SD2 ni saya ambil pagi dan malam saya, sebab tengah hari saya tak sempat. Okay, so maknanya kombinasi dua produk tu lah. Maknanya lepas pada sihat tu pun terim berat badan pula, ketuk body sikit. Okay, Hairin, apa ni nak tanya? Apa perkataan yang orang tegur tu? Ha, you cakap orang tegur tu kan? Sehingga you pergi check. Okay, apa perkataan yang mereka boleh tak bagi tahu sikit? Sekejap, apa perkataan yang orang tegur saya? Kuruh ke apa perkataan yang dia sebut? Apa dia? Kebanyakan yang tegur saya, pertama sekali dia kata kat Hairin, nampak kurus dan awet muda, dia cakap. You make my day. So dari situ sebenarnya, sebab saya bukan jenis yang pergi approach orang sangat. Jadi bila orang tengok saya, dari situlah yang saya akan cerita apa yang saya buat, apa saya sharing lah, apa saya buat, apa saya ambil, apa saya makan. Cantik. Hairin sekali lagi, apa dia orang cakap apa tadi? Orang cakap saya nampak kurus dan awet muda. Kulit, mungkin sebab kulit saya pun alhamdulillah dia semua nampak cantik, glowing kan. Wah. Alhamdulillah benik. Kita okay, cantik. Alhamdulillah. Okey, cantik Airi ni pakai. Wah, bestnya. Lepas tu bagaimana yang terbaru Bioreduce, kita punya beauty treatment bar. Apa pengalaman you? Berapa lama? Okay, Bioreduce pun sangat bagus. Sebab apa? Okay, saya memang tak ada masalah kulit yang teruk. Tapi anak-anak saya yang remaja kan? Remaja, apa orang kata nak grow kan? So, ada salah seorang tu dia memang ada masalah ni lah. Breakup yang teruk lah. So, saya suruh dia guna. Even though dia pun biasalah anak lelaki kan? Dia orang kata apa? Guna pagi saja, malam tak guna. Tapi nampak perubahan dia juga. Dia tak ada, orang kata muka dia tidak bertambah teruk lah. Dan nampak moist. Sebab dia ada breakout yang sangat teruk sebelum ni. Moist tu kekalkan kita punya kebasahan. Betul. Air dan itu susah. Betul. Kalau benda kekal tu memang power dah tu. Alhamdulillah. Ni. Terima kasih kepada New Image, Bioreserve, Lifeline semua. Yes. Dan you bukan seorang sekarang. You pun ada pengguna tegar you sendiri juga kan? Betul. Dah start guna dah. Ha, contohnya, you punya geng kan sampai pergi ke mana itu? Dia pergi mana itu Europe? Ke mana? Oh, Azima. Pergi mana itu dia? Azima pergi Jepun. Sapporo. Dia bawa tak berada? Ya, betul. Dan dia sangat bersemangat. Dan saya rasa dia one of the kita punya bintang-bintang yang akan menyinar soon, insyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan semuanya asal bagaimana Hairin? Hanya untuk guna saja, betul ke tak? Macam mana? Asal you macam bagaimana dapat tahu nak guna produk? Asal ceritanya okay. Macam mana? Ceritanya memang untuk kegunaan diri sendiri. Masa manager saya Wan Rozila pun dia introduce tu, saya kata okay, saya nak makan untuk diri sendiri saja. Saya tak nak jual-jual sebab saya tak pandai, tak reti. Tapi orang kata apa, benda ni bila orang nampak kita, orang nampak perubahan kita, jadi saya bersemangat lah nak, apa orang kata, nak sharing sebab benda ni sangat bagus. Untuk mak saya pun, mak saya ambil, alhamdulillah, daripada mata dia yang tak berapa terang, sekarang dia dah nampak warna dah. Mak saya memang memang dah lama guna Lifeline, tapi hari tu dia orang kata terputus hubungan dengan dia punya agent. Lepas tu bila dia tahu anak dia join, dan sekarang dia consume balik dah. Alhamdulillah, mak saya sehat
sukanya dia dapat balik produk ni melalui you. Betul. Dengan, dan ini mungkin hadiah yang paling istimewa you boleh bagi kat dia, betul tak? Betul, betul. Betul Abani. Cukup bermakna, bestnya dengan cerita. Alhamdulillah, Hairin. Terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kita semua. Terima kasih Abani. Terima kasih. Dengar tu Cik dah tulis kat komen tu, tengok tu Ruby cakap apa tu. Eksekutif Ruby tu, country kita panggil Cik dah sikit keluar boleh tak? Assalamualaikum Cik dah. Terima kasih Hairin. Waalaikumsalam Abani. Waalaikumsalam. Yes, Cik dah. Khabar baik. Khabar baik. Baca okey, baca okey kita dah okey dah, tak ada hujan dah. Dah habis dah. Ya, okey. Cuaca molek. Okey, comang. Alhamdulillah. Zack, boleh tak kita tengok next slide Zack, sebab Abani nak cerita sikit tentang okey, lepas ni kita tengok yang Bayu Rijuf. Okey, Cik dah ni kan orang yang dah lama dalam bidang kecantikan ni ya, lebih pada 20 tahun ya, 30 tahun. Cik dah sebab kita tengok sales naik mendadak Cik dah, kita punya Bayu Rijuf ni. Boleh kita tengok slide Bayu Rijuf ya Zack? Cik dah, apa yang istimewa sangat ni Cik dah? Istimewa Bayu Rijuf beauty treatment bar kita. Beauty treatment bar. Setakat ni lah kita kena sampai sebulan, baru sebulan lah ni Cik dah. Pengalaman Cik dah. Mana Cik dah? Pengalaman Cik dah dalam masa sebulan ni buat bisnes pasal Bayu Rijuf beauty bar treatment kita ni. Alhamdulillah Benny, okay. Saya pun naik mendadak. Hari ni saja pun berapa ketuk lah Benny, oi. Ilah, sangat benik. Hari-hari mesti ada Cik Dah. Kalau satu ketul tu memang wajib ada. Tapi kadang-kadang tiga, empat ketul. Hari ni memang best. Kita pergi buat demo dekat macam. Mau balik dah benik. Tak ni lah Cik Dah. Panas lagi cerita. Panas lagi ya Allah. Demo tadi dah lebih berapa ya? Dalam 5-6 orang. Buat dekat kulit memang terus dapat result selalu. Result memang cepat. Kita kata 2 minit pun memang betul 2 minit. And bila kita tanya customer hak kita try sapu dekat muka tu, dia akan bagi tahu. Dia rasa ketegangan muka kita tu, muka jadi firm. Lepas cuci 2 minit tu memang muka nampak glowing sangat. Alhamdulillah hari ni kita pergi buat demo hari ni, semua ambil belakang ni. Daftar ada yang apa tu, register member hak beli tu memang ada. Lepas tu ada yang buat auto sheet hari ni. Alhamdulillah lah hari ni. Memang hari ni susah sangat. Ya, sebab Cik Dah pun tak pernah putus asa dan tak pernah berhenti berusaha. Takkan putus asa Benik, takkan putus asa. Alhamdulillah. Maka tak akan keluar asa, Bang Ruby bawa Benik. Ya, betul Cik Dah. Dan makanya bila kita duduk gini akan keluar, maka akan keluarlah bintang-bintang baru macam Cik Dah cerita tadi. Betul tak Cik Dah? Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan betul tak Cik Dah? Berbanding beberapa bulan lepas, Cik Dah ada tak perasaan bahawasanya Gabriel ni bila kita nak approach orang nak buat pendekatan, nak jumpa orang, sekarang lebih mudah dengan adanya produk kecantikan macam ni. Betul. Sebelum ni kita guna untuk kesihatan, untuk hati saja. Okay. Tapi ni bila ada Bio-Rejuve ni memang mudah lagi untuk kita approach orang, dan memang mudah lagi untuk kita buat jualan, dan lagi pun sebab kita boleh buat demo dan kesannya result dia pun cepat, 2 minit dah dapat rasa. So memang cepat sangat kalau orang nak buat bisnes. Ada produk Bayu Rijuf ni memang boleh buat bisnes. Memang mudah lah Benny, sebab Bayu Rijuf ni, sebab semua orang nak kecantikan ni, semua orang nak cantik. Tak ada orang, ada orang yang tak nak cantik. Lelaki perempuan sama juga. Specialnya wanita lah. Sebab beauty bar ni Benny, siapa-siapa pun bangun pagi mesti dia akan cuci muka. Bangun pagi mesti dia akan tengok muka dia dekat cermin. Mesti. Tu perkara wajib. Jadi kalau macam cuci muka ni memang semua orang perlu. Dia akan beli abang ni. Kalau dia tak ada duit, siapa yang tak ada duit seketul tu dia boleh bagi, boleh share. Boleh share. Habis yang tak ada duit boleh share empat, boleh potong empat. Kalau yang kurang, yang ada sikit boleh potong dua. Kalau yang ada di habis
satu je lah. Sebab tadi masa kita pergi buat demo, Abang Nik, ada orang tanya, siapa boleh guna beauty bar ni? Siapa? Apa tu, kategori umur berapa yang boleh guna? Soalan mereka. So Cik Dah bagi tahu, produk kita ni, kanak-kanak boleh sampai lah orang tua boleh. Lepas tu ada yang tanya pasal last line tu, Cik Dah cakap, gini ayat dia, senang eh. Daripada bayi yang umur sehari, sampailah orang tua yang sakit tenat nak mati. Cik Dah bagi tahu. Boleh guna kolesterol, betul. Terkejut dia orang dengar sebab produk ni memang tak perlu rasa ragu-ragu nak guna. Malah, malah bayi dalam kandungan pun boleh minum. Lepas tadi ada orang mengandung seorang tadi. Masa kita pergi demo tadi. Dalam kesihatan. Ya Allah, lagi bagus. Kita dah ada testimoni orang yang mengandung. Yes. Banyak testimoni kita. Banyak lah. Cik Dah cakap tadi. Alhamdulillah. Wah, sebangat. Abang ni tengah pun macam nak beli. Asyik baik Abang ni beli dah. Kita guna. So dia pun tengok juga result macam mana kulit kita. Kulit kita yang sudah bercacat ni macam mana. Bebas dari jeragat dan jeragat. Macam tu. Biasanya berjaga macam ni. Semua orang perlukan produk kita. Betul tak Cik Dah? Betul sangat-sangat. InsyaAllah lah, insyaAllah. Abang balas dengan produk kita, memang rugi. Semua akan rugi. Rugi sangat, Abang ni. Balas semua rugi. Yeah. Okay, Cik Dah. Terima kasih banyak, Cik Dah, kena berkongsi. Sama-sama. Alhamdulillah. Dengar tu tenaga tu. Orang rugi bercakap. Alhamdulillah. So, macam you all tengok, kita tengok next slide, Zaid. Okey, boleh tengok kita punya setom baru start 17 bulan 12 pada sebulan yang lepas. So jangan terlambat. Dah bagi tips macam-macam tu tak. Ya. Ini adalah bulan pertama produk ni dilancarkan. So maknanya apa? Maknanya you all ni semua adalah pioneer. Kena ingat. You semua adalah pioneer. Orang yang pertama memiliki produk ni sebab baru satu bulan. Ya. So jangan bagi tahu benih dengan izin Allah sales ni akan naik jadi 1000, 1000, 2000, 3, 4, 5 dan 10000 ketul sebulan. Jangan bagi tahu benih you tak ada sales, you tak ada group, you tak ada bahagian dalam kenaikan sales tu, jangan ya, sebab anda di antara yang terawal di sini. Okay, next. Okay, kita nak tengok sedikit marketing plan ya. Marketing plan kita ni simple ya. Yang paling penting dia ada 7 anak tangga, ingat 7. Dan bagaimana cara kita terlibat dengan bisnes ni? Macam Syam dengan Suci tadi, RM60. Miliki dulu. Dia panggil franchise like business. Franchise like system. Ya, ala franchise. Ya, tapi McDonald's tu mahal. So kita, ini franchise yang murah. Ya, tapi kita guna sistem yang sama. Dia ada rules yang kita perlu ikut. Ya. Okay, so yang pertama untuk jadi ahli RM60. Ingat, itu paling penting. Ya. Dan yang untuk kita miliki personal website, boleh beli direct dengan company. Ingat, boleh beli any product, anytime, anywhere in Malaysia. Dengar. Bila you dah jadi ahli, you akan dapat personal website tu nanti. You boleh beli any product, anytime, anywhere in Malaysia. Semenanjung, RM10. Charge courier. Sabah Sarawak, RM20. Ya. Tapi kalau nak jimat juga, pergi hantar sendiri. Okay? Ada banyak pilihan. Okay. Boleh tengok Zack kita punya tangga seterusnya. Okay, pangkat pertama supervisor. Ingat. Ini yang paling penting yang baru ni cerita tadi. Sebulan jadi supervisor terus. Okay, next. Kita perlu 3,000 GV, lebih kurang 30 tin. Ya. Satu tin tu 110 PV. Ya. Semua produk boleh campur. Ya. Alright, next is manager. Itu yang baru ni royak. Dia 3 bulan lepas tu dia naik pangkat jadi manager. Bagaimana nak jadi manager? Kena ada 2 supervisor di bawah kita. Kenapa perlu jadi supervisor tadi? Company bagi upah lebih kurang RM300. Kenapa? Sebab naik pangkat supervisor. Ya. Yeah. Alright, bila kita dapat melahirkan 2 orang di bawah kita buat perkara yang sama, bila kita dah buat, kita ajar orang lain di bawah kita buat perkara yang sama, ya. Yeah. So, kita akan naik pangkat jadi manager. Okay. Manager ni income dia macam berguna cerita tadi lah, dalam RM300 hingga RM1,000 lah lebih kurang ya, bergantung kepada jualan kita. Dan kalau kita naik lagi satu pangkat, maka gaji kita dah start naik double dah. Tengok.
kita pergi ke bronze. Naik satu pangkat, gaji tengok yang kuning tu dah jadi berapa? 2,000. Kalau kita naik lagi satu pangkat, contohnya pergi ke silver, naik satu je pangkat, gaji dah start naik berapa lagi? 4,000. Dan sekiranya kita kembangkan lagi kita punya perniagaan, naik menjadi pangkat ruby, makanya tengok income dia sudah double, naik 8,000. Pangkat naik satu, gaji naik double. Abang ni ulangi. Pangkat naik satu, tetapi gaji naik double. So kalau orang tanya Abang ni, bagaimana Abang ni daripada manager tu, tak pergi ke bronze, kita lompat tu jadi silver. So berapa gaji kita dapat? Gaji terus 4 kali ganda, 4,000. Ha, macam tu. Yeah. Alright. So di sini tak ada limit. Walaupun modal dia tu kecil, RM60, tapi dia punya income unlimited potential income. Ya, tak ada limit. Dan bukan itu saja, income anda boleh datang dalam bentuk mata wang asing. Dan sebagai bukti yang nyata dan tak perlu explanation, contohnya Abang Roni. Ya, Abang Roni ni bisnesnya di Thailand. Dia akan dapat income, jadi abang di Malaysia ni pun terpaksa juga dapat. Sedih tak cerita ni? Sedih tak cerita ni? Terpaksa. Faham tak? Jadi maknanya dalam bentuk Thai Baht. Dalam bentuk Thai Baht. Ya? So, maknanya income multi-currency in nature. Steady. Ya? Business model yang super. Ya? Dan ruby ni paling penting. Kenapa? Pada tahap ruby ni, anda akan dapat income yang orang di bawah anda semua tak dapat. Apa dia panggil country pool. Apa dia? Jumlah jualan syarikat satu Malaysia. Bukan you and then group you saja punya jualan. Tak, satu Malaysia. Termasuk jualan abang ni satu Malaysia. Ya, termasuk yang tu. Termasuk Chinese sisters kita, Steffi yang jual 10,000 tin dalam grup dia tu. Ya, termasuk yang tu. Semua anda akan berkongsi keuntungan setiap jualan mereka. Bila anda berpangkat, ruby. Yes. Okay, next. Emerald naik satu pangkat, gaji naik double 16. Naik lagi satu pangkat, diamond 30. Naik lagi double. So, ini kita boleh buat dalam masa 3 tahun. InsyaAllah. Yeah. Tapi kita kena plan. Seperti yang Abang Roni cerita tadi lah. Dan ingat, apa uniknya di sini, apa uniknya company ni, apa uniknya paling unik yang di sini dan tidak ada di tempat lain tentang produk ni, apa yang paling hebat sangat income di sini yang tidak ada tempat lain. Dengar, yang paling unik, ingat. Kenapa? Sebab produk yang kita jual ni repeat order. Dia banyak repeat order. Makanya, income anda pun akan jadi stabil. Setuju, setuju ke tak? Walaupun anda tak ada orang baru dalam grup, tapi ada anda, anda ada pengguna yang ramai. Mereka semua suka beli macam kat Shopee, Shopee online, mereka suka beli. Kalau dia beli satu bulan tu, dia dapat income banyak tu. Kalau dia beli double, income dia naik double, nampak? So, dia benda berbentuk residual. Macam itulah yang besar. Dia perlukan produk, customer perlukan produk. Dan dia suka banyak produk dalam bisnes ni. So, bila mereka beli, otomatik gaji you akan naik. Kalau you ada ahli baru yang join you, lagi income you akan naik. So anda tahu mana punca duit datang untuk anda bersara dengan selesa, insyaAllah. Siapa nak angkat tangan? Walaupun tak nampak, tak apa. Ya, benda nampak you angkat, ya, insyaAllah. Okay, so boleh tak kita tengok recognition sikit, Zach? Mereka-mereka yang mengambil cabaran, menyahut cabaran untuk berjaya di sini. The new professional. Silakan, Zach. Telah berlalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Angkat bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila berlalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu.
bila bergema laungan kita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh dari yang biasa. Terima kasih, Zach. Okay, so maknanya apa? Cuba tengok income. Nyata dan tak perlu explanation. Boleh kita tengok next slide, Zach? Terima kasih. Okay, anda tengok ya. Perjalanan dalam bisnes ni, income tak ada limit. Ya. Minimal capital investment with unlimited potential income. Tengok. Emerald kita janji 16 kat sini, boleh sampai 26. Tengok, sampai 33,000 pun boleh dapat. Ya. Bila grup di bawah kita tu sudah membesar. Ya. So, anda tengok. Boleh naik sampai 48. So maknanya boleh naik dan naik dan naik. Ini hanya di Malaysia. Belum ada bisnes di Thailand, Singapore, Indonesia, Amerika. Semua belum buka. So can you imagine berapa income potensial boleh dapat di sini dan dalam bentuk mata wang asing. Makanya siapa tak ikut kita selama 3 tahun ni, kemungkinan akan tertinggal. InsyaAllah. Makanya beruntunglah mereka yang menyahut cabaran. Okay, next. Ya, masa zaman COVID lagi naik. Ya, kita punya ni dia panggil apa dia, inflation proof. Ya, maknanya inflasi pun naik, meleset pun naik, ekonomi downturn naik, COVID tutup naik dengan izin Allah. So anda tengok income increase from 2019 and 2022. Barang nyata, ini contoh ekstrim supaya kita mudah ingat. Ya. So manis kiranya anda nak berimpian di sini, anda dibenarkan berimpian untuk dapat gaji pendapatan bulanan sehingga RM66,000 sebulan. Tak masuk duit dalam beg, tak termasuk country pool, tak termasuk world pool. Dengan gaji basic RM66,000 tidak mutlak di sini. Ya. Okey, jadi apa ni nak tanya? Boleh tak benda nak tanya kita punya Encik Izwan Shah, boleh ke tak? Tentang pengalaman beliau terlibat dengan especially tentang marketing plan Bohwer. Assalamualaikum Encik Izwan, adakah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, moderator import hari ini sebab Thailand sebab Thailand juara AFF. Iya, hebat. Dan kita di sini begitu close rapat kan Cik Izwan, kita pun pernah ke kenderaan dewa, kita jumpa dengan Beroni Kimak rumah saudara dia, betul tak? Ya, betul. Maknanya bukan setakat sihat, bukan setakat bisnes, ukhuwah pun alhamdulillah. Ya, silaturahim mencipta silaturahim dan mengukuhkan lagi silaturahim. Alhamdulillah. Ha, Tuhan janji dua perkara, umur yang panjang dan tubuh yang apa ni, umur yang panjang dan rezeki yang banyak, insyaAllah. Bahwe, nak cerita sikit, nak tanya sikit pasal marketing plan ni dalam perspektif Bahwe lah, ada juga banyak Bahwe study, lepas tu tengok income di sini, you tengok zero. Okay, apa yang kalau summary lah, ringkasannya yang kita boleh cerita tentang marketing plan kita ni, Cik Izwan. Okay, marketing plan yang itu pendapat saya lah, daripada kalau kita lihat daripada awal lagi,
daripada awal maksudnya dengan bayaran RM60 tu, kita menjadi distributor kepada New Image International. Okay. Itu nombor harus satu. Diingat, itu nombor satu. Harus diingat, nak jadi distributor kepada satu syarikat antarabangsa ni sebenarnya bukan RM60. Tak pernah saya jumpa lagi orang nak masuk jadi distributor hanya bayar RM60. Seolah-olah hari ini kita di New Image bayar RM60 betul macam siapa cakap tadi dapat kedai. Dapat kedai, Puan Su kata tadi, dapat kedai. BRC itu adalah kedai kita lah. BRC itu sendiri adalah kedai kita. Di situlah stok kita, di situlah income kita, kita boleh tengok. Jadi seterusnya, kalau tengok dari segi bermula daripada distributor ataupun kita selalu sebut member. Sebenarnya distributor ataupun wakil jualan. Distributor, selepas itu naik kepada supervisor dan seterusnya macam Cik Nik kata tadi sehinggalah diamond executive. Ini semua perkara yang telah saya kaji sebalik daripada royalty dan saya lihat perkara ini memang satu perkara yang mampu dicapai oleh semua orang. Tak ada orang ni boleh dapat, orang tu tak boleh dapat, no. Semua orang boleh dapat, tinggal lagi usaha masing-masing lah. Ada orang berusaha setakat jadi manager, ada juga yang dia ni tak nak naik ke atas, itu hak masing-masing lah. Tapi nak ceritanya, marketing plan ini adalah satu marketing plan yang tidak mustahil dan ianya boleh menjadikan realiti. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita tengok diamond executive yang tertinggi sekali, berapa ramai kita ada diamond executive, bermakna benda itu boleh dicapai. Tinggal lagi kita yang rancang nak pun tidak rank up terus ke atas. Bukan itu saja yang kita tengok, 7 step, 7 langkah sehingga diamond executive. Saya selalu ingat yang Cik Nik selalu sebut, Graham Clegg ini seorang yang pemurah, seorang yang pemurah. Dan selain daripada 7 pangkat tadi, dia ada lagi royalty. Itu bonus kita. Dan bonus kita, royalty ni diberi 3 kali setahun. Company mana bagi bonus 3 kali setahun? Ada. Company yang saya tahu bagi bonus setahun sekali. Itu pun kalau prestasi syarikat bagus, dapatlah bonus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gaji. Dan bergantung pula prestasi sendiri. Kalau bagus prestasi kita, kerja kita, dapatlah banyak bulan bonus. Tapi New Image 3 kali sebut setahun bonus. Kemudian ada pula apa namanya country pool. Dan lebih hebat lagi ada global pool. Inilah yang saya katakan. Dan semua itu semua orang dah capai. Ada yang ya baru-baru ni, ada yang dapat blue sack, red sack, ada gold sack. So benda ini semua tidak mustahil. Benda yang mampu dicapai. Tinggal lagi bola di kaki kita. Bagaimana kita nak jaringkan gol terpulang kepada kita. Betul. Ya, jadi itu saja. 7 bahawan. So maknanya apa? Impian di sini boleh jadi kenyataan. Impiannya you tengok income ni boleh jadi kenyataan di sini, insya-Allah. Betul. Cumanya abang ni dah interview mereka-mereka yang berdua-dua gaji banyak ni, abang tanya dia apa rahsia, dia kata tak ada rahsia. Dia kata apa kita perlu buat abang ni, konsisten hari-hari selama 3 tahun. Itu yang dia cakap. Maknanya kena posting hari-hari 3 posting sehari regardless ada hasil ke tak. Dia suruh kita konsisten je. Lepas tu kalau boleh jumpa orang hari-hari macam tu lah. Itu saja perlu buat 3 tahun. Untuk apa? Supaya selepas 3 tahun tu kita dapat bersara dengan selesa dah. Dalam tempoh 3 tahun tu berdapat dah duit. Bukan kata kerja tahun ketiga kerja pun dapat duit. Dan peringkat awal dah dapat dah. Tapi yang impian yang akan dapat selepas tahun ketiga, insyaAllah. So, apa ni minta you all sahut cabaran lah.
untuk kita, sebab benda yang dah terlepas kita tak mampu nak ubah semula, betul tak? Ya. Tapi benda yang di hadapan kita boleh, kita mampu, masih mampu ubah, betul ke tak? Betul. Ha. Macam baru ni cakap 2023 hingga 2026. Ha, yang tu boleh diubah, yang lepas tak boleh ubah dah. So, sekiranya anda betul-betul nak berubah dengan baik segi kesihatan, kecantikan, kulit, bentuk badan, kebahagiaan, income, sara dan sebagainya, sekiranya anda betul-betul nak berubah, ingat pesan Nabi ni. Anda tak akan dapat peluang lebih baik daripada ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum and God bless. Terima kasih banyak ni. Ya. Terima kasih banyak. Seterusnya ada promosi cherry blossom ceramic set 3-4 biji. Cawan ceramic set 4 biji. Iaitu dengan syarat kongsi iaitu 2 chem up coklat, 1 fiber mat, 1 khabar bernilai RM680, PW 391, dan 2 check up beri 1 fiber mat, 1 khabar bernilai RM680 juga, PW 391 juga, dan alpha lipid lifeline, 1 alpha lipid lifeline, 1 colostem, 1 immufor bernilai RM339, PW 339. Dan pembelian, setiap pembelian RM1,633 of new image product antara masa tanggal 12 sampai 30 Januari 2023. Jadi terhad limitnya 500 set saja. Itu berserulah kepada ahli member-member new image sekalian, maka peluang yang baik untuk kita mendapat cherry blossom ceramic set untuk kita buat hiasan atau kita nak guna di rumah kita. Dan pula penghantaran percuma ke hadapan pintu rumah kita. Bolehlah kita membeli untuk baguslah, cantiklah cawan. Satu set ada 4 cawan semua. Pilihlah yang mana satu tu dengan lain-lain harga, dan pula bagi yang beli, iaitu tak, yang tidak masuk dalam set ini, iaitu beli dengan nilai RM1,633, maka dapat juga. Masa 12 hari bulan sampai 30 Januari 2023. Abang Nas. Abang Nas ada di situ? Ada Abang Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Abang Gani. Hebatlah Abang Gani moderator malam ni. Dulu tak biasalah kali pertama ni. Dan pula kena berhati-hatilah cakap Melayu ni. Sebab di rumah saya cakap logat kampung. Tak apa, boleh faham. Boleh faham ya. Boleh faham. Ya. Abang Nas nak sambung apa boleh? Okey, apa tu nak sambung apa kita malam ni ya, Abang Gani? Macam mana kita nak ni lah Abang Gani? Abang Gani nak ikut macam mana jejak Abang Gani dalam
masa singkat dah boleh jadi bronze ni abang ni. Ya, yeah, ya. Itulah. Alhamdulillah. Dapat satu. Apa dia abang ni? Abang ni? Part time. Ah, itulah. Ya. Yeah. So, nak korek sikitlah rahsia abang ni. Apa cerita abang ni? Boleh buat dalam masa yang singkat ni abang ni? Ya, itu. Kita ramai nak dengar ni abang ni. Ya, itu ceritanya saya ambil apa? Sakitan di diri saya. Okey. Sakitan diri saya tu beritahu pada kawan-kawan, sekeliling kawan yang bertugas bersama tu dan bertugas di satu penjabat, iaitu di apabila habis di satu penjabat di satu bandaran. Penaran tu, maka semua tu adalah percayaan kepada saya sebab saya ahli pegawai kesihatan. Itulah jadi satu yang ada di diri saya tu. Betul. Dan juga ya, abang Gani berkongsi apa orang kata keberkesan kan? Testimoni yeah, produk yang digunakan, jadi orang pun yeah, dapat dia lagi percaya kan? Percaya. Mustahaknya kita kena, orang kata apa, kita kena selalulah orang kata apa berkongsi kan, tak kira dengan siapa-siapa supaya yeah, orang tahu. Jangan jumpa jumpa siapa tu selalu, sebab kita tak masa, tak ada banyak masa kita santai saja. Jumpa siapa sama telah di orang yang ada sakitan tu, maka dia, saya apabila berjumpa dia tu, saya tanya khabar dia lah. Ada sakit apa, dia pun beritahu. Apabila dia beritahu, dia ada peluang bagi saya lah untuk beri penerangan tu. Betul tu abang ini. Ya. Molek sangat. Itulah. Oh. Abang Gani, lagi satu yang seronok nak dengar cerita Kak Salma tu abang Gani. Ya, saya. Ya. Tak wei Kak Salma. Salma ada. Dia ada. Ada. Minta dia kongsi dengan kita macam mana pengalaman dia. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam. Teruskan Kak Salma, teruskan. Panas. Dia, ya, saya Kak Salma. Dia gini kita buat bisnes ni sebab tekoh apa dah saya guna tu jadi 4-5 kali penyakit dalam tubuh saya tu jadi apa satu ting tu jadi sembuh dengan cabut tubik habis 4-5 kali penyakit dengan saya dengan saya duk guna obat di hospital 4 tahun lebih saya duk guna obat tu jadi tak boleh nak goyaklah apa macam mak guna lifeline satu ting ni habis penyakit 4-5 kali tubik dalam tubuh kita. Apa kita janji dengan Begoni kata kalau saya minta satu saja dalam tubuh Kak Salma ni kepah tangan sebab itu Banas. Dia malam-malam pukul 1, pukul 2 malam tu ada datang. Nak tidur tak boleh. Kepah. Lepas tu kena bangunlah. Bangun duduk. Itulah kepah tangan dia hilang dulu. Baru boleh tidur semula. Pangoyak dia kata, kalau kebah tangan Kak Salma ni sembuh, nak minta satu ni saja. Nak tolong nego, nak buat bisnes sama, nak tolong jual lifeline. Pangoyak dia kita kecek cakap saja gitulah. Kata tak boleh jadilah. Kak Salma kata tak boleh jadi. Nak sembuh. Kita kecek saja tu. Bila guna tu, dia jadi sembuh. 4-5 kilo gram tu. Gram tu naik atas kereta biar pergi dalam bong. Jakoh kaki naik kereta selalu. Kok kaki betih ni selalu dah. Gram sakit. Panas. Atas kereta tu. Lekepun. Pas sakit dalam perut tu pun okey. Kepah tangan pun okey. Lutut ni besar sekali. Lutut ni nak operate dah. Benas.
kalau jumpa dengan lama sikit jumpa lifeline sebab jadi lutut besi dah. Ha. Masuk besi dah lutut Kak Salman tadi. Kau ya abang ni dah kata kita kena operate dah atau tak tahan sakit sangat ni kata lu kata malu kau orang jalan macam ni kata tak tahan dah kata nak operate dah. Alhamdulillah lah Banas jumpa dengan lifeline ni. Jadi halah. Berapa lama tu Kak Salma guna lifeline lepas tu dah orang kata dah sihat semula tu. Berapa lama guna? Dia mula-mula tu lutut Kak Salma tu dia bekok Banas, bekok pah. Atau sakit lah yang bekok tu. Mula-mula tu makan lifeline saja. Habis satu tik tu itu kebah tangan. Kebah tangan tu okey, sembuh. Lepas tu lutut tu dah bengkok lagi lah. Lepas tu lepas pada tu guna colostem. Colostem dengan lifeline. Bawa boleh colostem dengan lifeline ni hak bengkok tu jadi kecuk. Lutut tu jadi kecuk. Hak dah bengkok sinatu kecuk lutut saya ha. Ya bengkok dalam, tu sakit ha. Dalam masa sebulan ke? Colostem 2 minggu hilang bekok. Guna colostem dengan lifeline 2 minggu hak bekok tu hilang. Tu. Pas bukan Kak Salma sajalah. Jiran-jiran guna apa super 2 minggu semua jadi. Pas Banas ni nak koyak kata ni cukup 1 tahun ni. Kita guna ni cukup 1 tahun enggak ya kata Kak Salman di KL ke tahun baru tu kata naik tangga 88 anak tangga tu anak tangga 88 tu jadi orang lain tu naik gi habis dah Banas Kak Salman seorang duduk di bawah mikir tengok kata dia larang orang jadi jantung naik tangga ni kata kalau jadi apa-apa ya tak itulah larang orang jantung. Pas kita kata kita tak ada jadi jantung tapi saya sakit lutut saja jantung saya tak ada. Lalah saya nak try naik juga. Naik mana? Naik dia dah. Naik cukup 88. Okey, tak apa. Pas naik gi pula nak pergi atas nu pula nu. Okey, pas turun mari pula mana 88 pula tu. Dan obat tu dia ada siap dah. Oh, 3 kali obat kata malam ni tak tidur, sakit. Saya kata tak tidur malam ni. Alhamdulillah malam tu tak ada apa-apa. Obat bawa pergi 2-3 kali tak kena guna. Alhamdulillah itulah. Apa dia? Itu hak pergi di royalty 83 tu COVID. Betul. Selama COVID tu. Dalam kereta tu, tuangan jadi COVID, apa orang tak jadi COVID? I see. Kak Salma, makan kolostem tu, Kak Salma kalau ambil kolostem tu, selalu waktu bila? Waktu siang ke malam? Malam, 2 biji. 2 biji Sebelum tidur lah, sebelum tidur. Ya. Banas, nak goyak kata bisnet ni dah. Kalau kita sungguh-sungguh super dengan tukah mula-mula Abang Goni buat tu nak buat peron ke apa tu deh. Kita sama-sama kerja. Saya jumpa orang jual ayam, jual udang kat saya dek beli dalam kedai tu deh. Kita tawar goyak belaka. Kita goyak, kita cakap tu dia ambil. Kita cakap dia ambil. Mudah. Jadi mudah sangatlah tukar tu dah. Jadi 1 bulan 5 supervisor tu kita buat boleh Banas tu. Yang dia orang tu, dia orang pun bila dengar cerita Kak Salma tu, dia orang tak tanya banyak lah. Jadi kita rakyat nyakit ni. Kebah tangan ni banyak Banas. Orang umur banyak ni ya kebah tangan ni banyak sangat. Kebah tangan sakit lutut ni banyak lah. Itulah.
Okeylah, sebut orang ambil, orang ambil. Jadi mudah sangatlah, mudah sangat. Yeah. Abang Nas, kat sana yeah. Royak kata, kita dengar Abang Lee pagi-pagi tu deh. Breakfast club tu. Jadi saya faham ratik, tak ratik dah. Ada-ada saya tak faham, saya tanya Abang Lee. Ha. Ada-ada saya malah tanya, banyak-banyak saya dengar faham ratik, tak ratik. Tapi, tapi Kak Salman ni, hak mudah-mudah Kak Salman fikir kata, Abang Goni Peceng ni, kita kena kerja kuat. Waktu ya, kena cari customer, kena beri pun buka tim bawah. Tim bawah kita kena buka lebih banyak, lepas kita kena pergi rajin, kita cari customer tersebut. Macam tu ya Kak Salman fikir sekarang ni. Kena kerja lebih kuat. Situlah. Situ ya saja kata. Kalau kita kerja kuat deh, kita rajin gigi-gigi ni jumpa customer, bila kita bipong tim-tim kita ke cakap, banyak tu sudah cakap, ambil produk. Ha, betullah benar. Kalau kita boleh buat macam tu, kita ada masa tu dua masa, alhamdulillah lah. Yeah. Abang Goni dengan Kak Salman nak sekolah, alhamdulillah. Kita berjaya. InsyaAllah. Kita berjaya. Alhamdulillah. Macam si pun nasib buat tu Kak Salma tak pergi jumpa orang ke tak? Bening, fikir dia ayat Abang Goni kata, Bening, hak si pun dah buat learning tu, kita dah fikir learning dah. Kita dah fikir, kita tak buat dah. Dia buat dah Abang Goni. Ha, tu dia. Pada Abang Goni senyum pun. Dia dah buat dah. Nanti luar masa ada luar tu, saya bacaan sudah tu, pergi tidur di petani, boleh buat 3 hari, pergi tidur di jalan, boleh buat 3 hari. Wah. Boleh dah, berarti dia ayat dia, pergi pagi lalu. Kalau kita pergi pagi, balik petang tu, jadi tak merata, Benny. Tak kesan, impact dia kurang kesan. Ya. Abang Nick, cerita Kak Salma ni, sebiji macam cerita Kak Sah kan? Cerita Kak Salma dia jenis kalau jumpa orang dia cerita je kan? Itulah. Boleh berjaya. Kat sini boleh berjaya macam tu. Betul. Yeah. So itu saja kita buat untuk tempoh 3 tahun. Bukan 30 tahun lah, 3 tahun je. Itulah nak dengar juga kalau Kak Sah. Apa tu? Boleh? Asah ada Kak Sah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sah mana tu? Itulah bila dengar cerita Kak Salma tu kan, terus nampak muka Kak Sah. Yalah, rasa saya lah tu. Sama-sama semangat. Gitu. Ni semua-semua ni wanita-wanita hebat ni semua ni. Ya. Itulah. Semangat ke malam ni Kak Salma kongsi, tak pernah lagi kita dengar dalam BFC pagi-pagi sehebat malam ni. Tepuk untuk Kak Salma. Bagus perkongsian. Omon hampir 60 boleh panjat tangga 88. Alhamdulillah. Bagusnya. So Abang Gani, siapa lagi Abang Gani nak panggil Abang Gani? Saya nak panggil Khadijah lah. Silakan. Dia jadi amlai saya, tapi saya tak tahu lagi kata dia punca dia guna atau terlibat dengan anime itu ada macam mana. Teruskan, Khadijah. Teruskan. Khadijah. Khadijah nak sekejap. Saya nak tahu kata dia apa? Punca guna atau terlibat dengan produk new image. Jo, Kak Sah tu bedah tu, Kak Zaman tu bedah tu, Jo. Rija, assalamualaikum Rija. Rija. Kecek ke Rija ni? Ada ke dia? Ada tu medik tu, tak si kecek tu. Jo,
Assalamualaikum. Orang nak tanya kot bahasa sian ni. Moga ya itu apa apply saja. Saya tak tahu lagi cara dia. Dia boleh terlibat. Macam mana dia dapat tahu lah. Nak tahu juga. Ya, ya. Sungguh tu. Tak apa. Ini. Jadi, berkenaan dengan produk ni, Mate, ni asal kita buka mulut ya. Buka mulut, we penerangi kepada demo tu. Apa demo betul ada sakit di demo tu, demo ambil. Maknanya orang yang tak sihat, bila kita bagi penerangan info kepada dia tentang produk ni, mereka lebih cenderung untuk ambil. Ya, pasal ni ada contoh hari ni tu, jadi seorang jadi peniaga air lah, dia mari buka buat apa itu di ni dekat rumah tak? Okay. Buat wine di dekat rumah juga. Lepas tu okay. Saya pergi tengok nampak dia gemuk. Apa kata apa dia tu? Dia kata dia ni sakit lutut, sakit apa lengang, sakit bahu. Lepas saya pasal kata bapak dia tu jadi buah pinggang. Masalah buah pinggang. Lepas tu isteri dia tu sedang mengandung. Allah. Sedang hamil. Jadi saya beri penerangnya kepada dia tu, dia pun order selalu ni. Kita tahu kita buka mulut ya. Betul lah ada di kalangan di diri dia sendiri tu. Dia order selalu. Kesihatan. Ni kata apa ni? Ya. Apa bening goyak dia. Okey, lepas pada dia kata dia ada sakit lutut ke apa semua tu. Lagu mana bening goyak bagi tahu dia sehingga ke dia beli tu nak beli. Dia kata begini, saya beritahu kepada dia, tanyalah apa dia tu. Pasal saya ya beri penerangnya berkenaan dengan produk AL3 tu Alpha Lipid Lifeline. Ada demi satu demi persatu. Berkenaan dengan produk. Dia pun timbul selalu. Masalah dia tu. Dia pun royak saya satu demi persatu juga. Lepas tu dia pun ada. Mana dia peher? Dia peher. Lepas dia satu lagi hak untuk diri dia. Dia tu gemuk sikit kan ni? Gemuk. Tapi jadi produk kurang berat tu saya tak ada kecek lagi lah. Weight management tu. Saya bagi Alpha Lipid Lifeline dulu. Lepas tu, ya. Lepas dia tu, dia kata dia ni, dia duduk kerja buat tu, malam-malam tu dia jaga. Dia tak tidur. Duduk kerja. Malam tu, dia kata, jauh malam lah baru dia tidur tu. Saya pun kata, gunalah gun itu ni, Alpha Lipid Lifeline ni. Sebab dia bagi tenaga. Bagi tenaga, dia kata. Tubuh badan kita fresh lah. Selalu dia okey lah. Maksudnya benda dia nak, apa orang ni cakap, benda tu ada dalam produk ni. Kalau dia nak, benda tu ada dalam produk ni. Ya. Lepas tu saya bagi contoh orang jadi tiap-tiap penyakit yang itulah, yang sembuh lah. Biar tahulah, tiap-tiap penyakit yang sembuh. Dia tengok tu ada dalam telefon tu. Dalam testimoni. Testimoni. Video tengok. Ada dalam alphalipid.net. Ya. Buka biar tengok. Bagaimana? Ya. Yeah. Boleh. Bagus begini. So dia boleh terima. Dia boleh terima. Dia tanya saya tak beri kejelasan pada dia. Tak payah ini. Asal kita banyak bercakap. Itu saja. Kejelasan pada dia. Bagi orang-orang yang ada masalah dia terima lah. Mudah untuk terima. Mudah. Buka mulut lebih banyak kita tu. Buka mulut bercakap. Ini tak pakai modal, buka mulut saja. Buka mulut ya, tak ada guna modal. Guna idea je. Ya. Dah modal-modal tak ada.
Ya. Banyak sikit. Bila cakap tukar tajuk, bila cakap tukar tajuk. Ha, gitu. Gitu kata tajuk kesihatan, kecantikan. Itu lah Cik Ayah beritahu kepada semua tu. Banyak bercakap. Bagi kejelasan dengan produk ni, Umid ni. Bagi orang yang ada masalah, maka dia tak tak lebih mudah. Lah. Lebih mudah untuk terima. Lebih mudah. Panggil Khadijah mula gerak dah, dia dah tidur ni. Khadijah. Saya nyerah. Assalamualaikum, Khadijah. Salam. Jo, abang ni tanya tak dia macam mana Jo dapat tahu. Ada benda abang, abang ni tu cerita. Dan ke mana dia dapat tahu? Kita dengar. Ha. Jo lagu mana Jo? Macam mana Jo dapat tahu tentang produk ni? Lagu mana? Siapa dia royak? Dulu eh. Dulu abang sama eh. Ya. Dia ajak buat bisnes lah. Cara oh, ajak tu ajak buat bisnes lah dulu dah. Ya. Bahajak lagi gitulah mula-mula tu hajak lagi tengok royalty dulu. Lepas tu boleh buat sala. Maknanya abang sampai bagi jumpa Jo, ada bisnes baru, ajak Jo buat bisnes. Jo dia tahu Jo bagi buat bisnes tu. Iyalah. Tu dia masuk bisnes lalu tu dah. Lepas tu dia ajak pergi tengok royalty. Jauh pun pergi royalty. Balik royalty tu kah? Tengok ada demo. Satu. Tengok pik tu basuh dah lah. Kali Jauh cakap, bila datang royalty, tengok duit dalam beg tu dah tak boleh tahan dah lah. Itu dah boleh Jauh. Dan pada masa yang sama, kita dapat tolong banyak orang. Betul tak Kali Jauh? Ya, betul. Mungkin kalau dia boleh share sikit gabriel di antara kejadian anjay orang guna dalam grup kali Johor dapat mana pak oh anjay anjay sikit kalau sore contohnya ya dia Kak Salma Kak Salma betul je lima sekali leh je besok nak cuci mana hati kenapa gini. Dulu-dulu ya, dulu-dulu tu. Pak Johor dah cakap. Itu bagaimana orang tu? Dulu tak tahu. Tahu kata makin jadi, makin jadi gitu. Ya. Ya, copywriting tu, ayat copywriting. Makan jadi, makan je jadi, makan je jadi. Waktu aja, hak kata apa? Apa dah hak di Kapurino lah aja. Oh, itu Mimi. Oh, atau ya ya di apa dah? Dulu ya di ya di sis ali mana ke ya? Oh, masalah peranakan. Oh, ya 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 tanya atau produk gapo? Oh, we boleh ya siasi tu lah. Bomo nak bedahan ya tu. Oh, doktor dah nak buat pembedahan. Jadi dia nak ikhtiar lah dulu sebelum doktor bedah dia tu, betul tak? Oh, betul. Ah, kerja banyak dia kata. Tak tahu ke, tapi bunyi-bunyi orang duk kecek tu makan jadi terah. Ayo. Oh, itu lagi, Pak Ayu dia sting. Ya minum habis sting mi order pula sting pula. Bawa cukup ruangnya raya kata tu. Pas doktor kata tak ada dah kecuk dah. Si sat ni, kalau. Tak si sat dia mengecuk dah. Tak buat pembedahan lah. Pak tak buat pembedahan lah? Tak, tak, tak. Tia hanya gitu ya. Sembuh macam tu je. Allahu Akbar. Ya, boleh anak ke je? Boleh lah ni, boleh. Saya berdapat anak dah. Alhamdulillah. Mana sembuh dah tu je? Oh, sembuh. Dulu bawa motor tak boleh lah. Tak ada harap lah nak boleh anak tu. Tapi tak, dulu tak tahu nak royak lah. Orang tanya, tak tahu. Guna jadi tu lah. Boleh royak gitu, ayak. Boleh kira ayak ni.
Boleh tiru ayat ni ni. Nasib baik Abang Goni panggil ke lejong. Ya, boleh tiru ayat ni. Tuan kata, Bahwan, jadi ke Hasanah? Jadi ke ayat tu dia kata tu? Ha, jadi, jadi molek. Jadi molek. Oh, jauh jawab pun ayat jadi juga. Jawab dia. Ya. Baik, Richard dah try ke? Aku tak mau naik 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 makan di itulah. Makan di lipat. Tapi Mek Richard itu dah ada dah. Ada we only had jadi jawab makan. Ah tu apa engkau berlaku dah. Gue dengar makan. Benny, Benny Karijah ha. Benny, kita ingat. Benny, ingat Karijah dah. Kau mula-mula jumpa dengan Beroni tu dah. Kita kita klik di kebun ni masuk nak berhenti. Masuk semaya. Masuk semaya asah. Masuk semaya asah. Kita tu balik lagi kebun, pergi rumah ya lah. Nak masuk semaya asah. Kibah kali kita duduk nyata. Kita duduk nyata. Kita nyata. Kita duduk pok, duduk start tu. Ya ambil halu kopi. Ambil ting. Ambil ting left line mari. Nak, ya ambil. Brochure. Ya ada, ya ada produk. Dah habis ni kau tu ada ke? Okay? Ada kopi. Ada kopi saja ke je, ha? Maknanya teh saja tu, dengar tu. Kali je buat keluar teh saja. Teh kosong. Jadi, nak ajak Benny dah. Ya, make ting mari holopok. Tapi, bukan Benny ni, kata. Benny, eh, kecing manis baik ni. Susu ni ni. Ya, kata. Ya, kata. Banyak ni, ya, kata. Kecing manis ni baik ni, ya, kata. Susu ni ni. Ha, ya, tunjukkan Benny. Benny lalu ambil ting. Pahaya, weh, bocua pula tu. Buruk dah, Benny. Ya, dah. Sampai mana? Roche. Okey dengar. Lampu dah Benny dah, Yawi Benny dah. Dengar ni, dengar semua dengar bagaimana nak approach, nak buat pendekatan, nak jumpa orang, nak cakap apa mula-mula tu. Itu cara Khadijah buat. Guna menggunakan ten kosong jadi juga boleh juga executive bronze. Dengar tu. Nak kata banyak lah. Ibu yang makan. Dengar tu. Tak boleh nak cakap banyak sebab isteri Abang Goni ni garang. Tunjuk stay je lah. Dengan latar belakang saya lulus di segi kesihatan ni. Apabila saya baca tu, saya kata di dalam Alpha Lipid Lifeline ni cukup. Oh, sebab kan Abang Goni kerja kesihatan, pegawai kesihatan. Saya belajar kesihatan. Belajar. Di segi farmasi pun saya mengaji juga. Di segi nutrition pun ada dalam mata pelajaran juga. Jadi saya tengok, okey, cukup. Zat-zat, vitamin ke apa cukup. Lalu saya ayak dia, kata saya nak jadi member lagu mana ni. Dia pun hantar saya kepada Abis Ma'e. Jumpa pelan dia. Mana dia? Benny, nak raya sikit dah. Voucher dia tu, Benny, voucher dia tu buruk dah. Kelabu. Ambil ting saja mari dah weekly. Lepas tu kita kata, ya baca sudah. Ya kata, bagus ni atau produk ni. Ya ada cukup belakang ni. Abang Goni raya. Abang Goni raya kau Kak Salma lah. Kata, patah mana? Atau cukup belaka tu? Bodak ke apa tau kita tu? Mari mana tau bodak ni kita tu? Oh, produk ke apa tau tu? Bocu atau berburuk, kelabu dah kata. Mari tunjuk ting saja pula kata. Panah-panah duk tunggu kerijah ada. Kerijah yang di doktor ke? Dengar. Orang kan tiga lagi dah, pakai dendam pun dah kali dah. Kalau nak kecek, takut lah. Oh, Benik, jadi bandu ke mana dia dah? Buat kali tu, saya nak ubi kita mari berjaya dengan bisnes ni dah kali dah. Jadi kelek mari pun dia dah. Tak lengah, kita mungkin pun tak lengah, Benik. Kita mungkin dia pun tak lengah kita, Benik. Ya tak lengah kita. Gih cari Abis Ma'e tu.
Oh, terus ya di ahli lalu 5000 pak atau Allah gano gitu lalu ni kata. Ini. Tengah orang tu. 5000 pak ki klik mari itu butuh ya di ahli lalu. Boleh lalu dah habis ni. Boleh esok hari. Eh? Esok hari lah. Yang ada dulu. Betul bagi ni balik oiak kan juga Kak Salma beli barang banyak kita mau dia bangun. Tak kasi beli, beli kau banyak ni. Macam mana ni? Mana? Banyak kata, cuma ni kata, kita boleh try dulu, kata. Try sampai dia lah. Ya, bersama dengan dia. Kita kata, kena ni, try ke apa di goting kata. Try kena satu ting, ya, bukan di goting, try kata. Lepas tu, mari dua mengadak, kita pun mengadak raja semakin. Ingat tu. Abang kau dia pernah marah macam dia pun shake lagi bagi lagi dekat isteri ha. Patut lepas mana abang kau ni dia koyak hari mula-mula abang kau ni. Tak mau tak. Ini nak koyak diri ni kata gini mandi pagi dah. Jalan wokok-wokok pagi. Ah, akan susu ni kata sehat. Eh, tak usah panah-panah. Ha. Tak usah panah-panah, nak makan-makan sore tadi, tak usah gaduh kita tau. Jangan sakut paut dengan kita, makan-makan seorang je. Tak usah panah-panah, nak makan-makan lagi lah. Jangan panah-panah. Tiga hari, Benik, duduk lagu tu. Dengar, tiga hari tu, reject macam tu. Hai, dengar betul dia, Dr. Khalijah ni, kau yak gap. Hari yang keempat tu masa siye tengok dia ni ya. Masa nyanyo ai mari wong-wong tu semua mari pula dah. Hari yang keempat. Datang. Hari nak try. Hari keempat dengar tu. Kalau kena kita tu dok dah. Bagi sekali tak dok dah bawa lagi dah. Ini kalau kita kok mau ha. Aduh. Tuhan nak we sembuh nyakit sebab benik. Sebab kita ni duduk sama dah. Kata minta, sialah sakit lutut ni. Tak so sangat sakit lutut dah. Kita duduk sama. Lepas semaya doa nak usia sakit lutut. Duk minta-minta. Lepas tu awak mari jumpa. Mudah-mudah. Yang ingat mudah-mudah benik. Jadi dengan nak murih pun guna juga benik. Nak marah pun guna juga. Allah permudahkan. Bagus dah. Tuhan nak wijaya. Dah mana dah. Tuhan nak wijaya. Tuhan nak bagikan pada keluarga kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Rukunya dengar cerita. Baru dapat tahu cerita benar. Alhamdulillah. Al-Kisah aku seorang eksekutif bronze. Tajuk dia tadi. Film. Okey. Baiklah. Ada tak siapa-siapa yang nak berkongsi sikit Abang Goni dok? Pasal ya. Bayu Riju ke apa lifeline ke ada ke? Lady N ada ke Lady N? Interview dia sikit pergi jalan hari dia tu. Ada tak produk-produk yang terjual? Kata produk-produk apa? Wah, Cik Faiz kita pun ada tu Abang Roni. Oh, Cik Faiz. Assalamualaikum Cik Faiz. Faiz, Assalamualaikum. Tidur lah. Pakai tak nyap belakang dah. Okey. Kalau tidak, mungkin kita boleh tutup di sini lah kot, Abang Roni tak? Mungkin kita boleh. Ya. Kita boleh tutup, boleh kah? Boleh tutup lah. Boleh? Kata ya. Macam surat luas. Dan itu apa? Doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih semua. Terima kasih Roni. Terima kasih Abang Ni. Terima kasih Abang Ni. Baik. Di lagu mana Di dengar Abang Roni kita malam ni? Seronok tak? Seronok Abang Ni. Hebat Abang Ni. Kena Abang Roni kena sketch up sama Abang Roni. Kena latih banyak lagi Di. Dah mungkin. Tak suka tu beri khabar pada Abang Roni kongsi kan pengalaman Abang Roni tu kita rasa macam tertarik lah Abang Roni cara Abang Roni daripada daripada ya daripada kosong sampai ke sampai ke sampai ke hari ni tu mantu tu disuka lah cara Abang Roni bergerak tu tu cara Abang Roni buat tu cara yang paling baik terbaik lah bagi dia lah. Ya, betul Di. Kak Salma pun bagus semua. Tapi Di, tiap-tiap itulah saya senarai semua. Tapi boleh tahu tu. Buat senarai. Baru ning itu Di. Waris Di tu. Ha, beha. Habeha, okey. Habeha, hak duduk di kapur takut tu. Ha, kapur takut. Ya, dia memang makan nasi di kedai Kak Salma lah. Oh, ya kan. Pak isteri tu mari dia tanya Begoni lah cara nak buat auto chip ke apa. Pak Begoni kata nak panggil lah sekali Murni ke apa sore tu Karijah, apa nama Karijah dah. Ni dah. Begoni kata panggil ya mari coaching kali. Malam ni pun dia masuk kan tadi. Murni. Tak Murni masuk sore lagi tu Kak Joh tu masuk juga. Karijah masuk juga. Jadi kita tengoklah ada luar. Jangan lagi sangat ingat Sipu. Sipu, assalamualaikum Sipu. Waalaikumsalam. Sipu gimana Sipu? Baru sampai, baru sampai. Okey, alhamdulillah. Jangan lagi sangat ingat Sipu kat belakang. Sipu gimana tu hari ni? Pergi gurun, lepas tu pergi sik. Sik dekat dengan Thailand tu. Lepas tu pergi ke Penang. Penang tak pergi? Ipoh. Oh. Pergi tempat. Perjalanan jauh lah. Perjalanan memang jauh lah. Laku ke Sipu? Ada yang orang yang laku ke? Makcik-makcik tak tahan tengok kita ni spaba. Yo, go. Makcik pun. Ha, tak tahan tengok spaba. Macam mana tu Sifu buat demo untuk dia orang ke? Lady buat demo bawa pokok je. Aduh. Kalau saya tunjuk gambar tu, Lady M buat tu macam tu je. Ha. Panggil sorang-sorang, panggil sorang-sorang tengok. Jaya tak jaya tengok kan. Buat demo. Dia rasa lepas 5 minit dia rasa pun lain macam muka ni. Nanti ni muka lain macam. Laki tak kenal ni. Itu dia. Cerita pasal apa lipit lah. Apa lipit tu kita bancuh sikit. Bagi sikit-sikit bagi dia orang rasa. So hari ni alhamdulillah. Hari tu pergi 8 apa lipit. Wah. Recording in progress. Baik, ID pun nampak agresif dan macam ID tak penting rupa jam ni orang lain ni. Khabar kau dapat laporan breakfast club. Tanya dia, 4 hari dia kat mana tu? Kat PwC ke apa tu? ID cerita sikit dia, pengalaman dia pergi tempat kemari seminggu ni dia. Aktiviti apa yang dah buat ni? Assalamualaikum, Manik.
Alhamdulillah. Yang banyak tengok dulu, kita bagi tempat yang jumpa saya semua. Ada yang sakit lutut, ada yang kecil manis, ada yang jadi pelupa. Saya kenalkan dengan Alfa Lipid. Saya buat testimoni, alhamdulillah. Ada yang nak kata nak jumpa kembali, kata masa terdekat ni yang laku baru 3 lah kat sini. Bagus. Alhamdulillah. Peningkatan tu bagus. Ha, 6 bulan lah. Baru pertengahan bulan, ideal. Baru pertengahan bulan ni, banyak masa lagi. Tu cantik lah. Baik-baik. InsyaAllah. Semangat pun atas leader-leader yang memberi macam mana pada yang semua ada dalam ni. Terima kasih banyak bagi pengajaran pada kami yang baru-baru ni kan. Untuk ke depan lagi. Sebenarnya kita kena usaha juga kan. Betul. Sekarang ID and the gang ni membuatkan kami tumpah semangat pula. Ni ID dah terbalik tadi. Betul tak Abang Roni? Betul. Tumpah semangat dia tak kat sama. Ah, sekarang ni kita orang buat kat depan rumah pula. Kita orang pasang banner pula. Mana ni? Dasar. Macam sekarang ni kita orang buat macam ni lah. Ni dia di belakang. Oh, no lagi. Dah cerita. Tengok dah sana. Wah. Ulirak. Ha, itu yang kita orang tengah buat. Dahsyat. Lepas tu Abang ni tengok pada masa yang sama idea pun terkam orang juga kan. Masa di sana tu nampak bagi brosur apa semua tu, macam mana tu pengalaman tu idea? Kita kurang pengalaman macam tu. Boleh share sikit? Macam Roger, saya tak ada betul. Tapi perkenalkan dengan Alfa Lipid, dengan Adri tu, banyak saya kenalkan lah. Dia nak kurus. Ada yang nak kesihatan, kita bagi kenalan tu semua. Ya, maknanya bagi pengetahuan kepada mereka tentang kewujudan produk. Selalunya saya perempuan yang kat sana, orang hotel kat sana lah, dia minta bawa benda tu, cakap okey nanti kita akan perkenalkan. Sebab kita orang kat sini, sebab sipu kat sana, barang-barang pun kat sipu. Saya dapat kenalkan Alfa Lipid, bagi trial Alfa Lipid, dia kata sedap. Dengan Alfa Lipid, orang sapu kat muka pun dia rasa. Dia kata, ini Alfa Lipid belum sparbar lagi. Dia kata, oh, ya ke? Buat kerja yang kita tak biasa buat, betul tak ideal? Betul. Yeah, harap dapat kontrol. Buat kerja kita tak biasa buat. Betul. Dan sekiranya berjaya buat macam ni, tak putus asa untuk tempoh 3 tahun, InsyaAllah akan dapat income yang you tak pernah impikan selama ini. Betul, Manit. Yang saya muda lah. Kalau muda lagi, berapa umur tu? Baru 36. Dekat setengah saya ni. 36 campur 3, 39 tu dah banyak duit dah tu Abang Roni dia. Kaya macam muda lagi tu, InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, hatta doa-doa sahabat yang semua, insyaAllah saya cuba, saudara payah, bukan cuba lagi, kita teruskan. Yes. Itu Abang Sipu saya. Perjalanan. Okay, Aidy, boleh. Kalau kamu kita orang muda, boleh. Boleh, Kak Sama. Assalamualaikum, Abang Ni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Ni. Assalamualaikum Juliana. Waalaikumsalam. Tengok semangat. Macam Cik Juliana pun sekarang petang buat lah semua pasal Alfa Lipid sekarang ni. Dan ada orang pun saya pernah minum dah 2007 juga, saya pernah minum juga. Cik kak kenapa tak minum? Sekarang ni saya tak tahu semana ada jual. Tak apa kak, saya ada kak. Lepas tu Abang Nik, ada satu saya punya kawan tu, dia seri gorgeous. Dia cakap dia bawa pada Kak Muharina, dia cakap. Mana pun
So dia macam support juga dalam live juga lah. Dia cakap memang bagus minum ni, sama-sama support. Jadinya okey juga lah. Dengan 5 kali tiap hari saya buat 4,000 like. Memang banyak. Tak apa lah Abang Nek. Sekarang ni Junaina pagi sibuk sikit, saya nak masuk breakfast. Sekarang ni pasal apa? Dulu Kak Ina buat 7 pagi kan, dia boleh masuk. Pasti kalau pukul macam kalau pukul 8 lebih memang tak sempat lah Abang Nek nak masuk breakfast. Kita ada malam. So tapi yang pentingnya teruskan perjuangan macam Sifu cakap, betul lah tu. Memang macam 2 hari lepas memang jutu apa pakai buatlah tunjuk muka, cuci muka. Lepas tu macam kawan Ju cakap, Kak Ju muka lain dah. Biar memang nampak terik-terik. Tak apalah, nanti nak mari kedai nak tengok Kak Ju dia kak. Okey, yeah. Tengok macam ni. Macam saya cakap, memang saya guna produk ni memang bagus. Memang saya hari-hari konsisten dengan produk ni. Memang muka nampak macam tak ada dah jerawat saya. Kalau orang tengok saya memang, siapa jumpa saya macam cakap saya comel kat Abang Nek. Ada Kak Salma sedaknya. Pergi jumpa comel dah lah kita. Moga comel dah tegak. Apa-apa juga badan kita. Ya. Rindu kamu. Masuklah BST pagi. Tak sempat kat dulu Kak Ina buat 7, Ju boleh masuk lah. Sampai pukul 10:30 balik ada lagi. Pukul 11 lebih baru habis ngaji. Pasal Ju ada kelas macam pagi tu dia macam dia padu air pagi. Lepas tu pagi. Esok insya Allah boleh masuk. Sebab apa cik ustaz cuti balik kampung. Boleh masuk insya Allah. So. Tapi memang benar. Saya kalau tak makan apa lipid memang tak boleh. Memang saya nak kena makan. Saya rasa tak boleh. Dengan siap. Hari malam mesti kena makan. Minum. Macam Kak Sah juga. Kalau siap tak boleh tinggal. Betul. Kalau kadang-kadang customer yang biasa makan apa lipid dalam TikTok dia pernah makan siap. Apa tu yang dia buah-buah tu dia cakap dia. Oh ini kalau makan memang semua dia cantik belakang saya cakap. Tak apa lah Abang Nek. Sekarang kita cakap je lah kita. Betul tak? Cakap dan TikTok kita. Kita share kat orang apa yang bagus. Saya cakap ini barang macam BLV. Macam barang BLV. Saya cakap apa yang benda cakap tu lah. Saya cakap. Boleh cakap macam tu. Sebab Graham Klett sendiri cakap tu. Dia kata kita punya barang kalau BLV. Dia kata. Dia kata designer produk. Tu satu lagi perkataan dia sebut kat benda. Designer produk. Maknanya tapi itu untuk casual apa tu apa ni untuk handbag, yang ni untuk kesihatan. Betul Abang Nek. Saya cakap macam tu apa kalau orang macam nanti TikTok sampai cakap apa kalau saya mengandung saya nak muka macam kakak lah. Ada cakap betul sekali Abang Nek. Saya macam kalau apa kalau macam ni hari-hari saya buat live pasal cok apa buat aja Ju buat sampai 3 tahun ingat pasal Abang Nek Ju 3 tahun you akan dapat gaji macam Steffi insyaallah ingat insyaallah Abang Nek mana kita siapa kita yang pasal kita minum kita ekosistem produk ni dan kita nampak apa hasilan dia sebab apa cakap dari hati. Berkomunikasi dengan hati, betul. Betul apa ni? Tak apalah, terima kasih. Steady Ju. Macam baik Ju berkongsi. Baik semua dia. Mikael dia jual di mana tu? Kat umur dia. Dekat umur. Dekat umur dia. Tak apa umur. Kat kedai lah kutu nak ada jual dia. Duk kreatif bapak ni. Terang doa untuk Kak Sah esok Abang Nek. Doa untuk Kak Sah 50-60 Puspanita Kelantan esok. Kak Sah buka booth di pejabat Tanah Bacu. Alhamdulillah. Doa lah untuk kita semua. Apa Kak Sah? Kita pergi cari Kak Sah. Raya-raya esok Puspanita seluruh Kelantan. Pukul berapa? Masuk esok. Mesyuarat Agong. Lepas tu kita buka booth. Selekir je. Try Abang Nek.
Oh, betul doh. 3 tahun kita nak terang belakang 3 tahun supaya oh. Kita senang nak yakok game boleh berjaya nanti. Saya buat game ni, saya buat game ni. Oh, okey. Betul dah tu. Betul belakang dah tu. 3 tahun gaji staff ingat insya-Allah. Johai tolong tak ada 3 tahun boleh dapat awal. Popok kita tak pernah buat gini ni, baru start buat ya ni, baru nak start ni. Lepas ni start duplikasi kah, orang lain buat juga, orang bawah kita buat, supaya kita buat kah, siap lah. Kau gana Hazana? Nampak gana nak? Assalamualaikum Hazana, ada lagi ke tu? Waalaikumsalam Benik. Sorry nak. Jelek lah. Jelek lah telur lah. Kejut terkejut abang ni panggil. Semangat semua. Semangat. Semangat. Kasih tepuk semua. Kau tidur pun bangun balik. Kali tapi tidur balik je. Tidur balik je. Kau balik je. Malam ni rehat. Pagi dia sibuk. Dua. Atau jelek luah dah kat atas tu. Benik panggil. Aduh. Kak Salma, hok mana tidur tu? Kak Benik gerok-gerok hok mana duk tidur-tidur. Bukan tidur-tidur ni. Kak Asah, Kak Asah. Gerok Faiz, Kak Asah. Oh, tidur Faiz. Bisnes. Faiz tu. Tidur. Kak Asah, cuba konsep Faiz, Kak Asah. Mana tidur, bukan tidur. Dalam tidur bisnes ni gerak semua. Kita pakat gerak. Assalamualaikum Faiz. Tidur ke? Tidur subuh dah lah. Tidur lah. Baguslah apa tu Kak Salma nak tolong guru D tu bagi penyampaian kefahaman ya. Biar boleh buat order sendiri. Biar pandai buat order sendiri. Daripada buat order sendiri senilah berubah ngopi ke apa semua. InsyaAllah. Baguslah. Macam Wawa juga hari tu berjaya pun ramai geng kita tolongkan. Sebab Wawa wanita. Betul tak Wawa? Wawa ada lagi tak? Assalamualaikum Wawa. Maksudnya ni orang bantu tolong-menolong insyaAllah. Wawa ada yang duduk tim mana Manik Sifu? Tim Sifu. The supervisor yang pakar ada dalam video dia kan? Berjaya dia Alhamdulillah. Dia usaha. Wawa kat mana? Kat Sainah ada itu. Kat mana? Kali kat Sainah. Lah. Tak boleh bunyi suara Wawa. Dengar suara Wawa. Boleh Wawa. Assalamualaikum. Kita yang tak tidur lagi ni kat sama orang lain je negara dah biasa ni. Boleh tak kita ya, ya turun banyak juga ni TikTok tu Wawa tu. TikTok ada turun jangan pedak Wawa sabar ni kat Wawa TikTok memang dia semangat selalu dia hantar. Oh iya ke? Dia selalu buat dia hantar post-post pasal palipit sabar. Wow. Yeah. Wawa dia tak tahu saya cakap tapi dia nak naik rank je. Itu dia tahu. Itu dia hari-hari dia buat. Sekarang kita orang pun ikut buat dia. Sama-sama tim-tim semua buat. Hari ini pagi semangat semua tim. Bagus. Itu cara dia ya. Cara naikkan semangat tim kita. Tuan bersama-sama. Insya-Allah. Adakah sama mereka yang bekerja secara berjemaah menuju matlamat yang satu berbanding dengan insan yang bercerai-berai tanpa hala tuju? Tak sama. Orang tak sama Benik. Tak sama. Kak Sah single level. Tak sama. Tak sama. Acak lah tengok lah TikTok yang berbuka ni. Wawa banyak dia post. Kak Salma senyap lah ni TikTok. Tak ada.
timbul. Hijau banyak dia letih. Assalamualaikum Abang Roni. Sedak suara. Salam. Buat hati lagi tu. Cik Wan tak buat hati lagi tu. Ya, Sandi Kak Sah. Husni, 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 Husni. Oh, Husni. Cik Wan. Bocik. Alah, suka dengan Cik Wan. Habis ni, Cik Soro ni. Ni, lagu mana ni? Okey kau. Bagus. Dalam ni nampak ngacet. Dalam dia opis tu tak? Tak masuk dah tak? Kalau dia ni betul tu. Permulaan yang betul tu. Muka nampak cerah dah manik tu. Muka pink dah tu. Jalan penting dalam ni. Ni aja kongsi sikit ni. 2-3 hari ni lagu mana ni? Aktiviti ni buat. Lagu mana ni approach? Lagu mana approach saya? Ni ngajak ke apa ke saya? Hari ni saya pergi orang ni. Cuma ya. Nana kata, mari kita pergi lagi buah. Kebetulan dia pejabat tu ada habis saya. Sisi tu. Nah, no, dia buah dengan dia, mari. Nah pun tak. Mari dua orang. Buah-buah dengan masuk hari dua orang ni. Lah, ilah Muhammad Rasulullah. Hijab. Hijau abis ni goni goni. Hijau abis tu. Ni kata adik saya nak mari. Eh, otor tu lah marketing tu. Cuma saya kena check Dia mula sekolah dua lah. Bahamal. Ambil anak sekolah lagi. Kita nak sebulan. Tak ada lama. Oh. Muka. Muka kan tadi muka benar dia mau tunggu beramat doh. Dia kebetulan saya dah ambil anak sekolah lagi ke beramat. Lambat lah sikitnya. Oh. Eh, memang lah nak nunggu lah muka. Ya lah. Tak ada masuk. Tak ada masuk. Tak ada masuk. Kedua orang join kemar. Ni. Ni. Gabriel. Masuk ni kita. Lupa nak. Kalau ni pun saya banyak awal-awal tahu. Ya. Oh. Awal-awal tahun kerja luar banyak lah sebab mana hok hok mana kita kata tia-tia letterik hok tumbe ko apa kita mana kita pergi buat tulis tanda cuma kita akak ke pejabat lagi ke buat naik untuk buat ke kemana kita senegara timur buat ke roket buat cuma kita ni tando dah tak rezekinya. Tak apa, masalah ni serupa masalah Beroni betul tak? Sebab orang hijau betul tak Beroni? Ya, ya. Betul. Oh, tapi kok mana kita kacau juga, dia masuk kita kacau juga. Betul. Ini kita kira sedar molek kita pecah itu kita relax dah. Tak susah nak hijau lagi. Tak payah dah. Tak payah fikir dah pasal biti. Masuk je. Gitu kita dulu. Cuma sehari dekat nak bagi tarik tambah esok tu pula. Ingat. Betul. Hak ni pun kalau kita buat dengan ingat kita nak tolong orang tak kuadah tu. Ngayuh ada. Tolong orang jauh ledah tu. Niat gitu pasal niat gitu kat kemas lari tu. Dunia akhirat dapat bagi ni tak? Betul ke bagi ni dunia akhirat dapat? Selalu. Betul. Saya pun beritahu gitulah kepada customer tu. Kerana? We kata nak tolong lah. Sebab kita dulu kita biasa seksa dengan penyakit. Kita biasa seksa dengan penyakit. Dan diizinkan Allah kita menjadi lebih baik. Ada sore tu dia kita mari dan kena jumpa. Dia lari mula-mula. Dia lari. Lari. Jumpa kita lagi. Dia lari. Dia tak kena katanya main ngepeng lah. Memang bagi kita nak ngepeng tu. Gak mari. Saya dia kata, "Mbak apa lari dia?" Gak kali mesti beli pun dia tidak susah. Tak pasal. Mau dia tidak pasal kita dengar. Dulu aku lari juga meta. Bila aku makan jadi juga. Repeat tiga dah ni. Repeat order kali ketiga. Ilah ilallah begoni dengar. Hok lari tengok bayar pun lari.
Dia pergi order 3 kali. Can you imagine? Ya, kali 3 dah. Tengok muka kita lagi. Subhanallah. Dah siap dah. Boleh jumpa. Ini, anak sedara. Anak sedara dah ni. Ketua wakil negara. Hati nak sikit. Anak sedara dia tu. Jenis payah juga. Payah nak. Oh, payah. Payah beli. Payah, payah. Saya pergi rumah dia memakai ke mana. Tak memakai ke timbuk. Mereka segera kat musuh jabat dulu. Nak timbuk ni. Eh, makai, makai, makai. Dia kata, esok ke telefon ni. Orang mari roting kat aku. Ayah aku roting. Ya Allah. Kena roting. Mana saya saya buta motor elektrik tu. Mana barang ada lagi tu rumah kan. Beni, dia orang hok mano kerah-kerah meme jumpa dengan kita semua beni. Meme jumpa dengan kita semua meme sek kita ni jadi orang kerah takut. Dia beni, ada sore lagi ni tapi dia ni family dia ni. Ada nama family dia ni jenis kanser hati. Oh. Ah kanser hati. Oh lepas ayo beni. Wagi dah mula-mula dia kata tak jadi, ni tak jadi. Jadi hak saya kritik tu kata memakai lagu mana kata. Memakai lagu mana kata. Macam mana kau makan tapi tak jadi. Dia pun dia beroi aku hari ni kena makan sedok. Lusa baru makan. Kau itu kata pada hotdog. Pada hotdog pun. Dia kata, memakai obat hospital pun. Ia ada atur hari ni makan, esok makan 3 kali sehari. Ya aku makan jari-jari. Katok mampu tu sia ya. Ibu. Aku dah bagi hari dekat tu. Ha? Patut tak sama dia dia kata dia nak hari ni dia tak dia nak kolesterol dengan left line. Oh, duh. Sehari 2 lagi hari tak kena. Tengok sayang dia tak ada hang lah tu. Tak ada tengok. Sayang dia ambil. Kita orang pergi atas benik jabat petani jabat pertanian apa, seminggu sekali ha, jabat pertanian Husni dululah dia tengok mari mana dia tanya Husni kita mari atas bahagia kau sayang dia mari atas so mau mana dia orang ni bagi jadi oh lah kali ketiga je kata jadi satu je terteher tu benik oh betul kau yak dia tak jadi bak tu dah menerepi order yak kita dok tak jadi. Batu dia benda oh, dia ada sore tu dia makan. Dia makan kolesterol tu 20. Ni gawe ni bukan kanser ni. Dia kanser tok dengan jantung ni. Tapi dia ada gesti juga. Dia makan 20. Dia buti. Dia buti 3 minggu dia makan pula. Cuba buruk pula. Tiga hari. Kata gini, nama le. Habis le jangan berhenti sampai 3 minggu. Makan hari ni cuba buruk. Dulu 3 hari, makan pula. Dia tak buruk. Ya berhenti je lah. Tak cuba buruk lah. Ya kau. Mau ya lah terang makan. Makan dulu. Tak ada usaha. Habis le. Dia baru nak reki. Kita nak berhenti. Hebat, doktor. Cuba tolong ya. Dah rasa Husni diri pun berok tak letak tak kata juga kan. Okay? Husni. Oh, lewat tak kata. Kecik abis ni nak yawi. Tapi dia hari lah. Lepas balik dia kata, dia ni tubuh. Kata memang, dia ni tubuh kan ni. Aduh, sedap bawah. Bawah lah. Dia muka. Dia kan ni habis saya sisi. Dulu, Mak, habis saya kata, aku pun support dia kata. Kalau jenis orang ada nyakit jenis gastrik, kreatif juga perlu.
Supaya saya sendiri pun ni saya dok makan kolesterol, dia kita ada buat koloskopi ke untuk orang kanser ni. Doktor kata, Mr. tu bagi dah lah di hospital kota baru. Dia kata, ni, awak nak tahu ni perut awak ni usus comel dia kali merah gini. Aduh. Tengok saya soal koloskopi dulu mula-mula dulu ke, putih ke. Ya putih nak merah gini. Lah ni merah betul. Awak makan ke apa? Saya makan kata, saya makan kolesterol alpa lipi. Ada dengan saya. Tengoklah awak mari dia tengok nak mari sekali lagi ni bila sembilan awak mari saya tu nak tengok. Kata beres. Bos nombor satu tu bagi pemedai Datuk Mr. Mak. Datuk. Tapi belum tentu lagi. Kalau pergi bulan sini belum tentu jumpa lagi dengan dia. Maknanya Datuk Mr. Mak ni dia dibeli ia adalah sihat. Dia bagi kanser usus dengan okay? Dia semua hospital dari Asia ni dia boleh pergi berapa. Dia sebagai pakar perunding lah. Tak ada semua. Nak jumpa dia sebulan sekali berpaya. Ada semua. Bagaimana saya pergi lagi? Hospital di Singapura lagi. Dia pergi. Dia pergi buat ceramah tu. Hospital Queen Elizabeth Singapura. Tapi dia akui penyakit Husning Tomel ni. Betul. Tomel. Mego sehat. Alhamdulillah. Dia usus kalau usus sehat memang dia mego. Oh. Doktor tu kata kalau usus sehat bila kita cocok masuk lapu tu dia putih. Nah tanya kak mungkin kak Salma pun tahu. Tu ada suka betul kan? Dia boleh saya usnya kata. Saya kok nak lah sesok kalau orang makan berok cih perut tu kawel ni berok dah kate juga ni. Salma nak Salma nak tak payah royak dah dia sendiri dah royak dah. Dia kan Salma. Oh. Amin ni. Kita tak terasa dia relax so nak ke tengah berau. Kak Salma mujur itu maruh kena Kak Salma. Mujur tak maruh. Kak Jah cukup buruk. Dia kata nak buat jahat mu. Dia kata. Pada kata banyak dah. Dosa banyak dia kata. Dosa banyak. Dia kata dok. Dosa-dosa banyak tu jadi tubik habis. Buat jahat. Aduh. Demo ni apa pasal leh hari Sabtu dengan hari gapo hari tu. Penat benik weh kata tak boleh duduk riah. Pada orang suruh gi apa tu bik semua benik nak rehat memang kata tak boleh rehat di rumah dah benik. Tak ada masuk kita. Ah, lagu tu belakon. Ni dia kijo benik. Oh lagu tu belakon. Jaya lagu tu. Rasa. Abenik nak rasa macam masuk tu cepat dok. Oh nak kata cepat. Tujuh bangku. Aduh. Kalau untuk kejo meminat tu bijak pagi benik lagi. Tak ada aku yang kejo. Iya. Eh cik dah bawa balik sani tu. Oh lagu tu belakor kena berjaya 3 tahun. 3 tahun insya-Allah. Hot tak ada aktiviti tu bahaya. Kalau banyak aktiviti tu tak apa. Dia nak berjaya ke bukannya mudah ni nak berjaya ke? Tapi kena usaha. Ya. Tak ada lah berjaya dengan siapa semua. Baru sudah mandi, cik dah baru nak semaya ni. Cik dah pergi makan, dia kan nasi rumah biji ke dah? Ya. Okey dah. Tak makan rumah ke ni? Tak makan rumah dia ni, jaga kesihatan weh. Okay, nak solat dulu deh. Bah pakai baju dah tu, beauty bar tu je dah. Hak jadi susu bih tu. Ya Kak Salma. Beauty bar jadi air susu bih tu ni. Habis dah lah, pakai baju dah lah. Oh, baru dah. Hak baru dah. Aduh lah. Okay, semaya dulu Kak Salma deh. Okay. Okay.
Bohja je negor kali tu, Bohja tu. Okay, ni dengar Husni kecek suka lah. Oh, dah. Ya, abang ni nak tanya dia sebenarnya. Eh? Aku mana dia yang cerita sikit demo tu di buat demo. Pasal mana? Aku tak dengar cerita. Aku mana ni? Dia cerita. Ya, mula-mula ya. Dia tengok di Facebook. Nak tahap gambar lah. Dia kata, comel dia kata putih ni. Dia kata, dia atas, dia pun telefon. Maksud tengah hari lagi dah. Dia telefon, dia kata, dia orang ke gapot pakai ke dia? Kata pakai beli timbah. Dia untuk ke apa? Dia kata, belum. Kalau edgy ke, gata-gata ke. Ha, dia orang ada parut-parut lama-lama, dia kerja jadi putih balik. Oh, dia kata. Dia kata, kawin nak tengok entah. Gini kan, nak tengok? Dia kata, gini. Esok kita pasal malam, nak pergi pasal malam, Pak Kawin. Kita buat. Jadi, pasal malam, saya pun. Nah. Pasal, lo mau tiba-tiba bertanya dia. Bila biar dia kering boleh cucu air. Dia kata, dia kata, benar ni dia kata, padahal awak tidak gahar. Mungkin air putih sepul benar. Aku kata memang apa tu. Jadi telefon dia lagu mana tangih kok dia tangih dia kata ke? Telefon dia lagu mana? Pak. Kata lagi tidak? Tak ada dia kata. Allah. Sekali pak kata tak ada tak kata. Teru Honda. Ah. Kata dia mau. Honda pak saya kahwin no. Ini nak ikut aku lagi kata. Dalam 22 bulan ni kita nak ikut aku. Oh, dah cepat sih kahwin. Dah dia, tak sabar lagi. Tak sabar lagi dah. Sabar lah kata. Bukan dia maksudnya dah 3-4 dah. Aduh, tak buah. Gama dah tu. Kau duduk pasir putih. Kau sayang lama-lama atas mesin ke apa. Ah, kata tu nak. Oh, buat banyak lah gambar tu. Jadi bodoh. Aku tak rasa. Semak dah lalu ni. Banyak kan dua-dua soklami kau anda kat Salma deh. InsyaAllah, insyaAllah. Berarah dah. Muka tu nampak lain dah tu. Sedih tu. Jarak ni nak ik tu. Aduh lah. Aduh tu lah bini. Pasti ada soalan lagi kok di dekat rumah Wei Zaidi. Dia jual pasal mana juga. Nah, tak gambar. Beauty bar dengan kolesterol kau macam mana ya? Mai dia telefon. Bini dia telefon. Tolong tolong buat mari kolesterol dengan beauty bar. Kata, dah lagi. Oh, ni tak ada lagi, ke? Kata nanti dulu, kata. Beginilah, kata. Dia pakai bakal jenis terah, dia kata. Dia kata, dia reh, kata. Wagi tu. Hari satu ni lah. Nak wagi, dia nak kolesterol. Kolesterol. Tiga kali orang nak agen. Kau dia ni. Tiga kali orang. Kau dah lawan ni apa ni? Wela. Kau dia ni. Kau dia ni. Kena. Kolesterol. Kolesterol. Deh. Dengan beauty bar. Oh, beauty bar. Tiga. Tiga. Mudi tapi tiga tu pun mungkin ada modu. Ya dua orang ni. Ya, orang lebih. Ya, orang lebih. Takut gini je. Dia beli buat balik, pakak. Esok dah lain pun tak kasi pakak dah. Orang lebih pakak dah pun lalu. Tu, dia gini sebab gini. Sebab tak tahu. Si manis, si manis. Kupu dia, dia buang musik. Dia nak janguk kahwin ni. Dia tak lepuh kan. Dia kata, sepupu dia baik dah beti. Allah, aku nak kemarin. Nak kemarin.
Tengok Husni putih comel semak kacau tak siap lawa-lawa. Bagi kacau kecok. Beli netu sama Ali ada Husni lo ni beli. Allah janguk ni. Ali sengon. Yo, oh, dia dia kata. Nah, apa pun Trik Roshan lah ni. Ah itu. Dia kita sehat sebab dia nak dia tengok kita sehat. Kita cari camari ke dia kata tanyalah. Pak kita boleh mau lipat tahu saya cancel ke? Ni ni ni. Ha ni. Ni tu. Tu tiga bau dia tu. Ni tu. Ya. Kalau jual poso boleh jual dua, boleh jual tiga, boleh jual. Tak ada lah di rumah. Senang sikit. Orang nak buih selalu. InsyaAllah. Dia ada sikit, jangan jangan banyak. Ada serba sikit. Serba sikit, orang nak jalan selalu. Asal benda ada. Ada dua, tiga ting tak apa. Dah. Dah. Orang tengah panas tu boleh selalu. Ajalah. Bunyi bunyi jumpa sore boleh juga. Mesti dah lah setara tiga. Oh lah. InsyaAllah. Tahu tu. Boleh si pestok dah tu. Iyalah. Boleh si pestok sikit-sikit. Okey, berpuas hati dengan servis. Servis kita, servis kita. Betul. Ya, insyaAllah. Lambat-lambat kita pergi atas. Ha, tak boleh. Bos sanggup di atas tu. Bos sanggup di atas. Bos tak suruh tak ada bagi kami dengan Kajar. Ha, Kajar. Kajar lah sanggup. Ha, Jok ke kita. Aduh. Hidup hijau. Hidup hijau. Ah. Begoni tu. Begoni ngatuk kata. Dia dah beri dia begitu. Apa dia meni agak kena meni. Tak apa dia meni kau berapa ni Hasan ke pun. Dia buat sini. Jangan lek, jangan lek. Jangan lek. Tak jadi tak tidur dengan suara ni. Oh.